teman-teman semua. Good morning, Cyril. So, untuk presentasi hari ini, saya tidak menggunakan PowerPoint, tapi saya menggunakan langsung suatu artikel yang sudah saya buat, Prof, berdasarkan beberapa beberapa hal yang ingin saya ketahui. Sebetulnya ini menjadi dasar saya untuk penelitian selanjutnya. Saya sudah buat ini. Judulnya adalah Influential Factors and Measurement of Social Enterprise Performance. Jadi saya rencanakan ini terkait dengan, jadi sebelum saya mengetahui variabel apa yang ingin saya dapatkan, itu saya melakukan suatu kajian systematic literature review menggunakan prisma diagram, dan yang ingin saya bahas yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi serta bagaimana mengukur kinerja usaha sosial, Prof. Iya, jadi ini judulnya, saya rencanakan untuk terbit di sini, cuma nanti saya belum tahu apakah tepat di sini atau tidak. Jadi karena ontologi itu apa yang ingin saya bahas, jadi di dalam introduction, saya melihat bahwa memang banyak sekali... Saya koreksi dulu, Saudara ya. Yusuf. Silahkan. Ini pure Anda buat sendiri atau memang sudah ada hasil tulisan orang? Oh, ini hasil saya sendiri berdasarkan tulisan-tulisan orang. Oke, Anda nulis sendiri ya? Saya tulis sendiri. Sebetulnya ini terkait dengan mata kuliah kewirausahaan, Prof. Jadi sebelumnya tugas kewirausahaan juga membuat artikel, dan saya sangat terpacu juga untuk membuat itu, gitu. Dan saya kaitkan dengan ini, gitu, hari ini. Baik. Baik. Silakan. Ya, terima kasih, Prof. Karena ontologi itu adalah mencari apa sebetulnya yang... membahas hakikatnya ya Prof ya, tentang apa yang ingin kita ketahui, maka berdasarkan beberapa pengalaman, karena saya juga sendiri termasuk dengan wirausahawan sosial juga, maka dalam introduction ini saya melihat bahwa memang banyak sekali permasalahan terkait apa sebetulnya yang menjadi penyebab usaha sosial ini tidak memiliki keunggulan bersaing, Prof. Sehingga banyak sekali para wirausahawan Indonesia maupun wirausahawan luar negeri, dari luar Indonesia, yang menganggap bahwa kewirausahaan sosial ini kinerjanya itu dipengaruhi oleh si keunggulan bersaing. Apakah memang betul seperti itu? Itu ya mau kita bahas juga. Setelah itu adalah terkait dengan pengukurannya. Bagaimana sebetulnya cara untuk mengukur kinerja usaha sosial? Banyak beberapa pendapat yang mengatakan bahwa usaha sosial ini sama dengan usaha komersial biasa, padahal sebetulnya usaha sosial ini berbeda ya, karena usaha komersial yang diukur adalah kinerja ekonomi, sedangkan usaha sosial itu yang diukur adalah ekonomi dan sosial sekaligus. Sehingga dalam hal ini sangat menarik sekali untuk dikaji apakah sebetulnya cara yang tepat untuk mengukur kinerja usaha sosial, karena memang secara esensi itu juga berbeda dari usaha komersial biasa. Di introduction ini saya bahas sedikit tentang beberapa apa namanya penelitian-penelitian terdahulu, bagaimana mereka membuat ini juga, dan apa yang menjadi tujuan dalam tulisan kali ini. Tujuannya adalah ini, Prof. Kalau saya perbesar ya. Okay. Tujuannya adalah untuk examine different factors that influence the performance of social enterprises and how to measure them. Jadi beberapa hal apa sebetulnya mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi. Sehingga nanti di belakang akan kita lakukan. Lalu epistemologinya yaitu bagaimana ya Pak Uf, ya, bagaimana cara kita mengetahuinya gitu. Yang pertama tentu melalui kajian literatur review dulu. Jadi kita tentukan beberapa penelitian yang pernah melakukan kajian sistematik literatur sebelumnya, lalu apa bedanya dengan penelitian kita, itu juga nanti dituliskan. Dan hal itu juga tertuang dalam bagian metodologi. Karena banyak sekali systematic literature review ini dikerjakan oleh orang-orang medis ya sebelumnya, Prof, orang-orang kesehatan, dan jarang sekali dilakukan oleh orang sosial, maka contohnya juga ini cukup banyak yang saya gunakan itu SLR yang beberapa tahap dari mulai planning stage, conducting sampai reporting gitu.
Dan ini saya dapatkan terutama rujukannya dari Wahono tahun 2015. Setelah saya mendapatkan beberapa hal itu, saya dapatkanlah sebuah pertanyaan penelitian, ya Prof. Ya. Saya dapatkan research question itu sebanyak 9, dari mulai apa jurnal-jurnal publikasi yang paling signifikan, lalu siapa sebetulnya peneliti yang paling berpengaruh, lalu bagaimana topik penelitian saat ini, gitu. Lalu bagaimana model untuk mengukur kinerja usaha sosial, bagaimana metodenya, lalu bagaimana metode yang paling sering, dan bagaimana perbedaan metodenya, hingga improvement apa yang bisa kita lakukan untuk model pengukuran kinerja usaha sosial itu. Untuk search strateginya atau strategi pencarian artikelnya, saya dapatkan dari beberapa database. Yang pertama itu ada Scopus, lalu ada WAS. Gitu. Beberapa database juga saya dapatkan, selain dari Scopus dan Web of Science, itu dari ProQuest, EBSCO, dan Google Scholar. Kebetulan saya ada akses untuk beberapa artikel bereputasi dari kampus sebelumnya. Gitu. Dan kata kunci yang saya gunakan untuk mencari artikel itu sama, yaitu social and enterprise, or business, or venture, or firm, gitu, dan beberapa kata selanjutnya yang betul-betul terkait dengan kinerja usaha sosial itu. Lalu ada search strateginya juga, bagaimana saya mencari strategi artikel ini. Jadi hanya artikel yang termasuk ke dalam WAS atau Scopus lah yang saya gunakan untuk dianalisis. Lalu yang kedua, artikel yang terbit pada tahun 2000 sampai 2020. Lalu semua metode riset saya gunakan, baik itu kuantitatif, pendekatan kuantitatif, maupun pendekatan kualitatif. Lalu publikasinya harus dalam bahasa Inggris, karena keterbatasan dalam bahasa Spanyol atau bahasa Rusia, saya nggak begitu paham. Lalu semua negara dan semua model social enterprise juga digunakan, dan artikel yang terduplikasi dari beberapa database itu hanya satu yang digunakan. Setelah itu ada data extraction, yaitu beberapa properties yang saya gunakan untuk menjawab research question. Jadi karena ada 9 research question, dan ada beberapa juga hal yang sebetulnya menjadi kekurangan dari penelitian seperti ini, atau dari tulisan seperti ini, itu seperti bias ya terkait dengan pemilihan artikel, atau bias juga terkait dengan bagaimana cara kita memandang suatu artikel. Lalu akhirnya kita masuk ke bagian results, Prof. Ini juga digunakan untuk apa sebetulnya keilmuan yang saya dapatkan ini, gitu ya. Karena ini aksiologi berarti terkait dengan itu. Nah, saya gunakan untuk menjadi dasar bagi disertasi saya nanti ke depannya. Dan dari artikel yang banyak itu, saya menggunakan Prisma Diagram. Terdapat dari kata kunci yang tadi di atas yang sudah saya gunakan, terdapat 1.219 artikel yang masuk ke dalam kategori keyword tadi. Dan 18 artikel dari jumlah artikel yang lain. Tapi banyak sekali artikel yang duplikasi antara Scopus dan WAS dan beberapa database lain, sehingga dibuanglah beberapa, sehingga didapatkan 825. Setelah itu kita pilih berdasarkan judul, itu kita dapatkan 208, dan beberapa artikel harus dibuang karena betul-betul tidak terkait dengan usaha sosial, itu hanya usaha komersial. Setelah kita baca judul dan abstrak, kita baca secara full text, dan didapatkanlah 89 artikel. Jadi selama 2 minggu kemarin saya membaca beberapa artikel, cukup banyak sekali terkait dengan ini, dan dikeluarkanlah sebanyak 49, sehingga artikel-artikel yang dimasukkan ke dalam penulisan ini adalah 40. Bisa kita jawab dengan beberapa jurnal yang publikasi yang paling kuat, Prof. Di sini ada 40 totalnya. Yang paling tinggi itu adalah Social Enterprise Journal. Di sini banyak sekali membahas terkait dengan faktor yang berpengaruh serta bagaimana mengukur kinerja usaha sosial. Hal ini sangat wajar karena dalam Social Enterprise Journal ini memang betul-betul membahas itu. Di bawahnya ada Journal of Business Research dan Journal of Culinary Production. Jadi usaha sosial ini masih dipandang sebagai usaha ketiga yang
keluar dari usaha komersial dan LSM. Jadi dia itu menggabungkan antara kegiatan LSM dan kegiatan bisnis. Nah, masih disebut dengan dunia ketiga. Dan beberapa artikel lain yang membahas sebanyak satu. Ini untuk SCR Ranking atau Skimago yang saya gunakan, bagaimana dampak dari si artikel ini terhadap apa namanya keilmuan. Dan yang paling tinggi adalah European Journal of Operation Research dengan impact faktornya sebanyak 2,36. Dan beberapa juga memiliki impact factor yang cukup baik. Setelah itu, siapakah peneliti yang paling berpengaruh ke dalam keilmuan ini? Saya dapatkanlah 4 nama peneliti, Prof. Yang pertama, Jeffrey Chia, yaitu sebanyak 2 artikel dari 40 tadi, yang juga merupakan penerbit atau penulis pertama. Dan beberapa penulis lainnya, itu seperti Azlan, Sofri, Belinda. Kurang sekali peneliti dari Indonesia, dan saya harapkan nama saya nanti ada di nomor 5 sebagai peneliti dari Indonesia yang paling sering meneliti ini, gitu, Prof. Lalu, amin, amin. Amin. Beberapa artikel saya bahas terkait dengan performance dan lain-lain. Topik yang paling sering dibahas oleh kinerja oleh peneliti tadi terkait dengan kinerja, yaitu paling dominan, gitu. Dan keduanya adalah pengukuran kinerja, yang ketiga tentang governance-nya atau organization, yang keempat tentang orientasi pasar, dan yang terakhir adalah model. Sehingga memang topik yang paling sering dibahas ini terkait dengan kinerja. Ini beberapa yang paling sering dibahas, sebanyak 21%, Prof, itu membahas tentang kinerja usaha sosial. Dan yang paling sedikit itu tentang model. Sehingga saya juga berencana untuk disertasi ke depannya, yaitu membuat model kinerja usaha sosial di Indonesia. Nah, nanti beberapa faktor yang berpengaruhnya akan ditulis di sana. Lalu juga ada most studied social enterprise model, ada banyak sekali. Yang pertama itu ini, Prof. Ya. Tidak spesifik. Model yang digunakan itu cukup tidak spesifik, sebanyak 21 artikel. Dan 6 artikelnya itu tentang support si wirausahanya, lalu tentang karyawannya, lalu tentang low income client, kooperatif, dan fee for service. Jadi cukup banyak sekali gap secara teori yang membahas tentang ini yang perlu kita tutupi. Karena ada unspecific tadi, dan model yang membahas model itu masih sangat sedikit. Dan secara tahun, itu paling banyak itu tahun 2019, akhir-akhir ini. Jadi secara total ada banyak sekali artikel yang dibahas, tetapi memang mengalami fluktuasi dari 2006 hingga 2020. Metode yang paling sering digunakan untuk mengukur atau meneliti ini, itu ada cukup banyak. Ada 4 metode, ya. Yang paling banyak itu kualitatif untuk mengukur kinerja usaha sosial dan mengetahui faktor. Karena memang topik yang usaha sosial ini cukup berkembangnya itu baru-baru ini, dari 2010 hingga 2020, dan masih banyak hal yang diteliti dengan pendekatan kualitatif. Dan kuantitatif juga 43%, dan mixed methodnya 15%. Untuk rencana ke depan, saya ingin menggunakan mixed method juga karena di awalnya mungkin menggunakan kuantitatif dulu, Prof. Setelah itu ingin saya gali lagi secara lebih rinci setelah mendapatkan data kuantitatif dan memilih beberapa informan yang akan sangat berguna untuk pengkayaan pembahasan. Sehingga bisa kita ketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja usaha sosial ini. Ada beberapa banyak. Yang paling sering saya lihat di dalam faktor yang mempengaruhi ini adalah modal intelektual. Jadi memang modal intelektual ini menjadi variabel wajib menurut saya yang ingin sekali kita bahas nanti. Dan keduanya adalah orientasi kewirausahaan. Jadi banyak sekali orientasi kewirausahaan ini diteliti oleh para peneliti sebelumnya, dan ini menjadi variabel mediasi, Prof. Jadi kemungkinan posisinya berada di tengah-tengah antara X dan Z, gitu.
improvementnya, saya menulis beberapa improvement, propose improvement untuk framework ini. Tidak banyak yang saya bahas, tetapi yang saya ingin lakukan lebih di sini adalah lebih ke bagaimana membuat model tadi, membuat model yang lebih komprehensif. Jadi dari beberapa hasil variabel yang sudah ditemukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, ingin saya kumpulkan sehingga menjadi model yang komprehensif tadi. Dan topik selanjutnya yaitu terkait dengan bagaimana mengukur kinerja usaha sosial. Yang paling utama, yang paling direkomendasikan oleh berbagai peneliti itu menggunakan social return on investment atau kita sebut SROI. Nah, ini beberapa peneliti juga mengatakan bahwa SROI ini adalah metode paling mendekati benar untuk mengukur kinerja usaha sosial. Memang banyak sekali beberapa metode seperti metode TPAM, Temporal Progressive Analysis, lalu Malthus Index, dan beberapa metode yang lain. Improvement-nya juga saya tidak begitu banyak untuk bagian ini, cuma untuk SROI ini ingin saya kembangkan karena cukup sulit mengukur dengan SROI ini, harus betul-betul memahami satu perusahaan satu persatu dalam kurun waktu yang cukup lama. Sehingga kalau untuk penelitian disertasi yang cukup singkat, saya rasa menggunakan SROI ini tidak begitu efektif. Dan conclusion atau apa namanya future works dan juga kena apa namanya has ingin apa yang dilakukan ke depan itu saya lakukan memang ingin sekali membuat model tadi, model yang komprehensif dari berbagai hasil penelitian sebelumnya sehingga bisa saya kumpulkan dan saya rasa itu bisa menjadi novelty ya Prof ya. Karena memang selama ini masih terpisah-pisah menelitinya misal model terhadap kinerja lalu keunggulan berhasil terhadap kinerja, nah, saya lakukan secara bersama-sama gitu beberapa variabel yang umum tadi dan saya harapkan proposalnya bisa masuk ke sana. Ini referensi-referensi yang saya gunakan ada total 40 dan beberapa artikel yang lain. Yang menjadi dasar menulis saya adalah yang ini, Prof. Jadi saya gunakan sitasi gunakan tadi jurnal mana, research topiknya mana, lalu mereka menggunakan model sumber enterprise-nya seperti apa, lalu metode penelitiannya apa, faktor yang berpengaruhnya apa, improvement, measurement, dan bagaimana improvement untuk metode. Jujur, saya mengerjakan ini cukup lama, Prof. Jadi sebelum perkuliahan di Unpak dimulai, saya sudah membuat ini, merencanakan ini. Gitu. Saya harapkan ini bisa menjadi artikel yang membantu saya untuk lulus nanti. Gitu. Dan saya harapannya bisa menjadi dasar untuk mendapatkan gap secara teori. Sebelum nanti saya turun lapangan untuk mendapatkan gap secara empiris. Itu Prof terkait dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari rencana topik saya. Mohon arahannya, terima kasih. Masih termute, Prof. Izin, Prof. Masih termute. Baik, Saudara Yusuf, terima kasih. Paparannya, Anda sudah memulai sejak sebelum Anda kuliah, coba mencari kira-kira untuk disertasi apa Anda nanti. Kalau kita kaitkan berapa kali kita membahas di filsafat ilmu, kita selalu dibawa baik aliran, baik paham, dan lain-lain, selalu memunculkan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ya kan? Malah antara itu bisa dibuat perbandingan idealisme dengan rasisme dengan animisme. Nah, itu mana yang bagus, dan lain-lain. Nah, itu tergantung. Itu sudah saya jelaskan. Pertanyaan saya di sini, saya belum melihat tadi Saudara Yusuf menyebut-nyebut permasalahannya itu apakah keunggulan bersaing atau kinerja? Nanti jawab dulu. Permasalahannya kinerja dulu, baru
bisa apa mendapatkan keunggulan bersaing. Gimana itu? Kalau masalah utamanya di kinerja usaha sosial itu, tetapi secara Kinerja. struktur, keunggulan bersaing dulu, baru kinerja. Dulu bersaing dulu, baru kinerja. Oke. Kalau Anda ambil kinerja, kita juga tidak lihat dengan jelas. Wirausahaan sosial atau usaha sosial itu definisinya apa sebenarnya? Apakah sama lari ke UMKM atau gimana? Nah, kalau itu definisinya jelas, lari ke kinerja, nah nanti baru kita lihat kira-kira apa yang diperlukan. Nah, jadi ini sepertinya Saudara Yesus membuat suatu riset tentang studi literatur ya. Betul, Pak. Ya. Bukan langsung di aplikasi pengambilan sampel di lapangan, belum langsung itu. Nah. Belum, baru literatur. Nah, baru ya. Jadi ada dua riset itu. Ada riset empirik, ada riset literatur. Oke. Sudah bagus banyak Anda mencari. Sekarang saya tanya, definisi usaha sosial apa? Definisi kinerja usaha sosial apa? Baik. Kalau usaha itu sosial harus konkret dulu. Silakan aja. Baik, kalau definisi usaha sosial itu dia berbeda dengan usaha komersial dan dia juga bukan sebagai lembaga sosial. Jadi usaha sosial itu adalah sebuah venture yang di dalamnya itu memiliki misi, Prof, misi sosial. Saya contohkan seperti ada yang namanya komunitas, misalkan komunitas ibu-ibu yang menggerakkan para ibu-ibu di desa untuk membuat suatu kerajinan tangan. Nah, dari kerajinan tangan itu dijuallah oleh si pemilik komunitas ini, dan ibu-ibu itu terus mendapatkan keuntungan dari menggunakan usaha itu, dan keuntungannya itu yang dimiliki 50-50 minimal. 50% untuk si pemilik usaha sosial, dan 50%-nya lagi itu untuk mengembangkan lagi dengan jaringan yang lebih luas, entah ke desa sebelahnya, atau seperti apa. Gitu. Itu secara definisi, Pak. Ya. Jadi kalau saya ambil, itu ada namanya dulu waktu zamannya Pak Menteri BKKBN, siapa dulu namanya? Aryono Siono. Itu kampus-kampus diberikan dana dari dana mandiri. Dia buat itu, mamanya waktu itu saya memang hadir di daerah Desa Banteng di Dermaga, IPB Bogor. Suatu desa, para ibu-ibunya ada membuat mengantar anaknya PAUD, tapi sambil itu dibuat kertas-kertas bekas dijadikan hasil karya. Itu satu. Ada juga ibu-ibu membuat makanan, pipik dan lain-lain, ya. Ada juga ibu-ibu tadi sambil ngantar anaknya dia buat bordiran dan lain-lain. Suatu saat nanti dipasarkan di suatu tempat, nanti orang akan bisa membeli dan lain-lain sehingga dia bisa mengembangkan usahanya. Kayaknya seperti itu ya. Kayaknya betul, ya kalau saya lihat. Betul, jadi itu salah namanya satu desa binaan pos pusat pembinaan desa swadaya kalau nggak salah itu ya. Nah, cuma waktu kita tanya, ini produk ini sudah bisa masuk ke BPOM nggak? Belum, dia bilang. Tapi udah laku di pasar. Nah, kalau kita lihat di Bandung, Kosambi itu biasanya harusnya sudah yang menjual makanan-makanan itu harusnya sudah ada dari POM, gitu ya. Tapi masih banyak orang yang belum. Tapi permintaan konsumen cukup banyak sekali. Nah, tapi tadi kalau saya menurut sini, tentu berbeda dengan UMKM ini. Sudah jelas berbeda? Berbeda, Prof. Berbeda. Nah, kalau itu yang akan Anda ambil, sebenarnya penelitian Anda ini lebih banyak kualitatif. Kualitatif akan lebih mendalam menggali istilahnya dengan depth interview, Anda kebongkar apa sih faktornya sebenarnya? Apakah faktor lingkungan, ya? Apakah faktor topografi, faktor apa lagi, kepemimpinan desanya, dan lain-lain. Nah, itu tolong nanti dipertajam dulu ya, nanti saudara ini ya. Siap, Prof. Terima. Yang kedua,
kinerja. Kinerja itu kan ada dua, ada kinerja individu, ada kinerja organisasi. Kalau usaha sosial ini termasuk kinerja organisasi atau kinerja individu? Baik, Prof. Ini kinerja organisasi, karena dia minimal komunitas bentuknya. Kalau kinerja organisasi, banyak kita bisa hitung dengan dua cara. Bisa dengan menghitung pendapatannya, juga bisa menghitung dengan balance scorecard. Ya. Nah, kalau itu ke arah individu, bisa kita hitung dengan human capitalnya itu. Bisa kita lakukan. Tapi melalui instrumen-instrumen. Nah, sekarang nanti Yusuf tinggal memilih mau lari kemana. Kalau Anda ambil MSDM, Anda ambil kinerja organisasi, nggak pas. Karena akan lari nanti Anda ke perilaku organisasi. Bahkan usaha sosial itu kan ada kelompok-kelompoknya, bukan? Nah, dia seolah-olah ada organisasi kecil, ya. Nah, ini tolong nanti dipertajam. Yang jelas, kinerja yang Saudara Yusuf masukkan di sini sebagai ontologi harus hati-hati sekali. Tadi kalau dari teori filsafat kan kita lihat heran nih kenapa ini bisa, nanti kita kalau ini tidak diperbaiki sanksi pendapatan bisa kurang, tidak berkembang desain dan lain-lain. Gimana caranya? Untuk itu kinerja-kinerja yang udah ada dari usaha sosial ini didukung oleh data. Berapa tahun terakhir itu gimana? Trennya kalau ternyata turun naik itu menjadi suatu riset gap Anda nanti. Nah, itu kalau Anda buat itu, maka nanti tidak kuat nanti. Walaupun Anda kualitatif ini harus kuat dulu. Karena akan diujian-ujian sidang awal untuk judul, Anda kan kena judul nanti ini. Kalau angkatan pertama kan enggak kena dia, langsung proposal. Nah, angkatan Anda ini dan sebelumnya berapa angkatan itu sudah seminar judul dulu. Maka untuk itu saya minta Saudara Yusuf, kinerja usaha sosial itu dilihat trennya gitu, apa kira-kira nanti data-data yang bisa Anda munculkan. Ya, itu ya. Nah, tidak tertutup, setelah Anda menjelaskan data itu nanti, tentu Anda akan mempunyai bahwa kinerja itu, kerja usaha sosial ini akan dipengaruhi oleh apa. Nanti baru lari ke epistemologinya. Kalau yang Anda buat tadi, saya masih kayaknya ada lock. Oh, faktor-faktor yang mempengaruhi apa tadi ya, kinerja sosial ya? Atau betul, betul. Apa faktornya itu? Apakah Anda akan membuat nanti intervening variable atau moderating variable atau hanya independen ke dependen? Kalau ke independen ke dependen, Anda rugi. Sudah tidak mengikuti perkembangan. Maka larinya nanti ke harus ada variabel interveningnya. Intervening. Ya. Kinerja ini bisa jalan kalau keunggulan bersaingnya kuat. Betul. Keunggulan bersaing ini kuat kalau dipengaruhi. Nah, itu akan muncul nanti. Tetapi teori harus dicari. Kalau Anda melihat, saya melihat jurnal sudah kuat sekali. Ya. Sampai Anda temukan siapa yang sering muncul ini dan lain itu sudah luar biasa kalau saya menilai. Sudah sangat baik sekali. Nah, nanti itu tolong nanti Saudara Yusuf pertajam dulu apa yang dimaksud dengan usaha sosial. Dari fenomena yang ada, ternyata kinerjanya ini masih rendah. Bukti rendahnya itu lihat dari data series. Tahun sekian, 3 tahun belakang bolehlah. Tapi hati-hati, kinerja sosial ini di zaman COVID dengan non-COVID, mana yang lebih berkembang? Karena sekarang kinerja sosial harus diikuti oleh new normal. New normal itu menggunakan digital. Kalau tidak, dia akan ketinggalan juga. Kalau barangnya dipesan, terus nanti diantar, kira-kira gitu ya. Kalau tidak pakai digital, kan nggak bisa juga. Dan teknologi.
Itu tolong dipertajam ya, Saudara Yusuf ya. Ya, Prof. Karena ada tadi Anda lebih banyak ke studi literatur. Nah, terus ada lagi tadi Anda mengemas dari sekian artikel, dapat 40 artikel untuk memperkuat ini. Nah, itu saran saya nanti bisa dimasukkan ke dalam tabel aja. Cuman tabel yang Anda buat tadi saya belum lihat. Kan itu riset ya, hasil riset orang. Betul, hasil riset orang secara empiris tapi langsung. Ada kolom itunya enggak, hasil temuannya? Ada, Prof. Tadi udah dibuat? Ada di yang ini, Prof. Di tabel tadi ada, coba lihat. Mana yang hasil ini. Temuannya? Ini, hasil temuannya faktor yang mempengaruhi kinerja sosial, ada ancamannya, lalu ada kesempatannya, lalu di sini ada collective culture, lalu ada effectiveness of their governance, gitu. Ya. Oke. Tapi tolong lihat yang ke sampingnya apa itu? Ini improvement. Saya rasa apakah harus diimprove dengan kurangnya apa, gitu, Prof. Oh, itu nanti diimplikasi aja. Iya. Paling tidak, pertama, penelitinya siapa? Ya, judulnya apa? Ada yang masih kurang? Tujuannya apa? Itu perlu ya. Ya. Nah, nanti Anda boleh sebut modelnya, itu metodenya boleh, kualitatif. Terus perbedaan dan persamaannya yang harus Anda pertimbangkan. Ya. Apa perbedaan dan persamaan dengan riset Anda nanti? Apa sudah ada di bawah? Belum, Prof. Yang bagian itu. Nah, itu harus ada. Hasil itu baru keluar hasil findingnya apa di orang itu. Iya. Karena nanti berdampak kepada pembahasan Anda nanti di disertasi. Nah, nanti pembahasannya akan didekati dengan penelitian yang dulu oleh dilakukan. Oke, Sandro, saya lihat tadi kalau saran saya Anda tadi nyebut ada kuantitatif dulu, ketemu masalahnya, nanti baru Anda kualitatifkan, silakan aja. Tapi ada juga menguji dulu dengan kuantitatif, nanti action-nya melalui kualitatif. Jadi mix method ya. Boleh. Kalau nanti dengan Pak Widodo tuh banyak itu model-model itu yang bisa dikembangkan. Tapi kalau dengan saya yang menekankan sudah kuno kalau hanya independen dan dependen. Betul. Jadi Anda bisa membuat nanti pakai PET analisis ya. Menggunakan itu Sobel test dan lain Anda sebenarnya kalau ingin melihat faktor yang pengaruh lebih bagus kuantitatif ya, keluarkan indikatornya keluar, indikator itu akan menjadi implikasi Anda di lapangan. Kalau kondisi sosial seperti ini, indikator harus tingkatkan ini ya, bagaimana cara meningkatkan, nah, itulah masuk ke rekomendasi Anda nantinya, bisa dikembangkan jadi model. Betul. Jadi kan tadi Yusuf berharap jadi model kan ya? Betul, karena yang paling jarang ada. Ya, karena untuk kita di SDM ya, kalau SDM ya, di pemasaran, model itu perlu keluar, karena itu yang disebut dengan novelty. Novelty Anda ada di sana. Nah, novelty ini bagaimana caranya? Nah, itulah yang harus disampaikan ke, baik itu ke pengguna, ke government, itu aspek-aspek regulator dan lain-lain. Saya rasa sudah bagus, tapi dengan catatan tadi, Anda harus jelas. Kalau Anda mengambil itu kinerja, disebabkan keunggulan bersaing, ada faktor yang sangat menentukan. Menurut Anda apa? Apa menurut Anda? Kalau menurut review, modal intelektualnya, Prof. Oke, dia punya modal intelektual. Apakah inovasi masuk dalam modal intelektual? Masuknya di orientasi kewirausahaan kalau saya lihat. Inovasi? Ya, masuknya di orientasi kewirausahaan. Itu masuk, inovatif itu. Entah itu proses, entah itu produk, apa itu. Keluar nanti. Nah, sebenarnya ada satu yang seorang mahasiswa S3 saya uji di Brawijaya, dia membuat di samping keinovatifan, dia yang penting bagaimana perlunya organisasi pembelajaran. Pembelajaran organisasi perlu. Kalau enggak, dia enggak berkembang. Ya, enggak berkembang. Nah, termasuk
kalau setiap kelompok orang itu kan ada panutannya, ada pemimpinnya, ada tokohnya. Sejauh mana peranan tokoh itu dari kepemimpinannya? Apakah dia transformasional? Apakah dia melayani? Apakah dia hanya visi dan lain? Saya rasa itu ya dari saya untuk Saudara Yusuf ya. Terima kasih, Prof. Karena hati-hati Anda, bagaimanapun setiap ujian nanti di judul itu pasti ditanya ontologinya. Apa dasar ontologinya? Ada dua. Ada data series yang Anda kumpulkan, ada Anda lakukan survei awal. Nah, itu nanti itu pasti ditanya. Nah, survei awal nanti baru ditanya lagi. Intinya itu harus muncul. Ya. Itu harus muncul nanti baru rumusan masalah Anda sesuai dengan judul yang Anda kembangkan. Nah, judul Anda yang kembangkan itu akan ada di bab 2 dasarnya itu yang akan menentukan di epistemologi. Oke. Penelitian terdahulu Anda nanti terkait juga dengan kerangka pemikiran. Kerangka pemikirannya dikatakan keunggulan bersaing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Setelah Anda lakukan uji, tak pakai PET, tak pakai SEM, ternyata tidak berpengaruh. Anda kejar kemana? Ke penelitian terdahulu. Kalau ada orang mengatakan ada yang tidak berpengaruh, bisa membuktikan pas riset Anda ini didukung oleh penelitian orang. Nah, itu nanti. Ya. Baik, saya berikan. Tapi saya sebelum dari saya, teman-teman kan juga ingin bertanya ini ke Yusuf. Siapa yang mau bertanya? Silakan deh. Ada yang mau bertanya enggak? Oh. Ah, Bu Nanda nih, mangga. Saya sangat takjub ya, Prof ya. Kesan-kesannya Mas Yusuf keren banget. Saya kasih apresiasi ya Mas Yusuf ya. Cuman yang saya tanyakan dari berbagai paparan Mas Yusuf yang luar biasa ya. Terkait apa materi ontologi, epistemologi, dan aksiologi mungkin bisa secara singkat saja dinyatakan oleh Mas Yusuf terkait ya mungkin nanti disertasi ke skopusnya Mas Yusuf ya. Apa ontologinya itu apa singkat saja tapi ya epistemologinya dan aksiologinya. Lalu pertanyaan yang kedua, saya itu kan agak kesulitan terkait, ini mohon maaf ya Pak Prof, tidak terkait. Masyarakat ilmu nggak apa-apa ya Prof ya? Ya, iya. Terkait tadi yang Pak Mas Yusuf sampaikan, itu saya agak kesulitan ketika menulis untuk skopus itu, yaitu para prase ya. Jadi, apa sih, mungkin ada trik-trik Mas Yusuf itu ketika misalnya translate, ini Mas Iril ya, yang paling jago pasti ya, saya kesulitan ketika misalnya kita sudah membuat suatu jurnal. Nah, ketika kita translate to English ya, terkadang itu kan ada para prase dan lain-lain seperti itu. Itu dari saya lihat apa Mas Yusuf sudah buat luar biasa ya, menurut saya excellent lah gitu ya. Ada trik-trik khusus kah Mas Yusuf melihat atau apa? Mencermati intinya ya, mencermati ketika kita mau tembus ke jurnal internasional. Karena saya lihat kayaknya bagus banget ya, udah sampai meneliti ke arah skopus. Karena saya jujur, saya skopus itu masih tahap pemula lah gitu. Masih kesinta-sinta saja gitu ke jurnal akreditasi-akreditasi. Tapi kalau untuk skopus, saya mungkin belum apa mengkaji lebih lanjut terkait skopus. Mungkin ada trik-trik khusus yang Mas Yusuf bisa share, yang mungkin nanti bisa mempermudah kita semua ya, Pak Herman, Bu Junengsi, Mas Iril, Mas Arif yang bisa berbagi yang mungkin terkait jurnal Scopus dan para prase ketika kita menulis jurnal ke Inggris gitu. Terima kasih Prof dan Mas Yusuf. Oke, mungkin bisa dibantu oleh Saudara Yusuf. Silakan, baik, karena saya baik, lihat ya sangat banyak membaca literatur-literatur yang relevansi dengan ontologis, sangat membantu dia nanti. Ini kalau Yusuf membuat seperti ini, mudah-mudahan di epistemologinya teori Anda akan lebih kuat nanti, ya. Karena baca
membaca riset orang, membaca teori di textbook dan lain-lain, itu akan memperkuat di bab 2 yang isinya adalah kenapa itu terjadi. Di teorinya dijelaskan melalui epistemologi nantinya. Ya, silakan Mas Yusuf, dibantu Bu Nanda. Baik, terima kasih Prof. Halo Bu Nanda. Jadi ada dua pertanyaan tadi dari Bu Nanda. Yang pertama, apa ontologi, epistemologi, dan aksiologinya? Ontologi terkait dengan apa yang betul-betul mendasari saya untuk meneliti itu ya Bu Nanda. Yang pertama, saya itu terlahir dari keluarga yang berkegiatan dengan usaha sosial. Jadi saya betul-betul cukup memahami apa usaha sosial itu sendiri. Banyak sekali permasalahan usaha sosial ini yang menjadi tolak ukur bagaimana dia bisa berkembang ke depannya, bagaimana dia bisa memberikan dampak. Kalau misalkan usaha komersial itu terkait dengan bagaimana dia menciptakan profit, kalau usaha sosial adalah bagaimana dia menciptakan dampak. Dampak bagi masyarakat yang ingin dicapai oleh misi sosialnya. Sehingga yang menjadi titik poin penting dari usaha sosial itu adalah misi sosial. Banyak sekali usaha sosial berdasarkan data dari PLUS atau plus.com, suatu platform lembaga usaha sosial buatan British Council yang beroperasi di Indonesia, itu mengatakan bahwa kinerja usaha sosial di Indonesia itu naik turun. Dan ini menjadi hal yang ingin saya teliti, kenapa bisa naik turun, kenapa ada seseorang yang naik, kenapa ada usaha sosial yang turun, dan kenapa ada yang stagnan. Itu terkait dengan ontologi. Epistemologinya sendiri bagaimana saya nanti akan mengetahui hal ini, itu melalui kajian literatur review yang tadi kalau kalau dalam riset yang baru saya jelaskan itu terkait dengan literatur reviewnya menggunakan prisma diagram. Jadi ada suatu diagram prisma yang dikembangkan oleh Cochrane kalau saya tidak salah yang itu menjadi dasar penelitian tadi. Dan aksiologinya adalah untuk apa sebetulnya hal ini dilakukan? Karena untuk komunitas saya itu sendiri dan beberapa hal yang beberapa apa namanya beberapa stakeholders yang terkait dengan ini. Jadi secara manfaat memang ini akan cukup tinggi manfaatnya, terutama karena sekarang banyak sekali lembaga-lembaga usaha sosial yang ingin ikut bersama-sama mengembangkan usaha sosial. Lalu yang kedua, perihal dengan bagaimana menulis Scopus. Saya boleh cerita bahwa saat ini saya sudah memiliki 4 artikel Scopus yang sudah terindeks Scopus. Dan bagaimana saya membuatnya, itu banyak sekali perjuangannya, Bu Nanda. Tidak singkat waktu yang digunakan, cukup lama, dari mulai menulis hingga terbit itu bisa 1 tahunan, bahkan ada yang sampai 2 tahun juga. Gitu. Itu saya lakukan sejak lama, gitu ya, Bu Nanda. Jadi ada satu jurnal, contohnya, itu saya tektokannya cukup lama, yang saya incar adalah revisinya justru. Jadi sebetulnya apa yang harus saya revisi itu akan menjadi poin perhatian saya, Bu Nanda. Memang betul sekali hal yang paling mencari, hal yang paling dicari oleh editor atau reviewer yang menjadi sering kelemahan kita adalah plagiarisme dan juga kebaruan. Kalau menurut saya menulis artikel pun sama sulitnya dengan menulis disertasi mungkin nanti gitu. Karena betul-betul harus memiliki novelty dari si artikel itu kalau ingin ke Scopus Q1 atau Q2. Tapi kalau ingin ke Scopus kuartil 3 atau 4 cukup membandingkan atau comparison between A dan B gitu, itu sudah cukup. Cara saya yang pertama saya langsung menulis dalam bahasa Inggris, Bu Nanda. Saya tidak menulis dalam bahasa Indonesia. Jadi saya menggunakan beberapa alat. Yang pertama ada Google Translate tentu. Saya menggunakan Google Translate dulu. Setelah itu saya gunakan yang namanya Grammarly. Jadi ada yang namanya Grammarly itu untuk pengecekan apakah grammar kita sudah betul atau belum. Meskipun nanti pada saat proses submitting itu kita harus yang namanya proofreading. Jadi dibaca oleh seorang ahli yang bahasa Inggris apakah secara kontekstual sudah betul atau tidak. Dan itu berbeda lagi. Cuma ada juga beberapa jurnal yang cukup proofreading-nya atau grammar pengecekannya lewat Grammarly. Jadi saya sarankan Bu Nanda dan Bapak Ibu semua untuk langganan Grammarly kalau untuk menulis gitu ya. Lalu yang kedua, apakah bagaimana cara parafrasenya gitu? Parafrasenya yang pertama kita parafrase manual dulu tentu. Jadi dari beberapa artikel tadi kita parafrase. Cuma kadang kita juga ada malesnya ya Bu Nanda. Jadi karena waktu itu terlalu mepet misalkan gitu. Jadi males banget ini untuk mereview, pengen saya comot aja itu definisi langsung gitu ditulis. Nah, itu juga bisa Bu Nanda, enggak apa-apa.
itu bisa lewat yang namanya aplikasi Quillbot. Quillbot. Nanti saya apa? Mungkin di Quillbot. send dong aplikasinya. Saya tulis di chat ya. Karena penting banget ya. Ya. Grammarly dan Quillbot. Ya, itu ada di chat. Jika memang nanti diperlukan sesi khusus untuk kita sharing tentang ini, saya akan senang sekali, nggak apa-apa. Jadi nanti ada Quillbot juga, itu untuk parafrase secara otomatis. Sebetulnya ini hack ya, triple hack gitu. Nggak boleh juga sebetulnya, cuma kadang kita juga ada kesibukan lain yang kita tidak bisa memparafrase secara manual, sehingga kita bisa menggunakan Quillbot. Meskipun hasilnya kurang begitu akurat ya, tapi kalau untuk satu kalimat definisi menurut A, misalkan, itu kita bisa pakai. Dan setelah di Quillbot, itu di grammar lagi, Bu Nanda. Jadi dicek lagi grammarnya. Jadi saya sarankan dua aplikasi ini wajib ada dalam laptop kita. Gitu. Ya, langganan Turnitin juga dong. Turnitin saya nggak pakai. Saya menggunakan aplikasi plagiarism checker yang lebih manual lagi, gitu, lebih lama. Baik. Aduh, apa Bu Nanda gimana? Bagus Pak, bagus, bagus Prof. Ya. Bagus sekali Prof. Ini Pak Yusuf ini, Mas Yusuf ini belum S3 tapi sudah Profesor Scopus dia. Iya, kan ya. Luar biasa. Karena cepat saya lulus kan. Harus dekat-dekat Yusuf Mas. Ya. Saya sangat tertarik ini, karena saya kemarin ngikutin dari Dikti banyak banget, tapi masalah Turnitin aja. Semua yang saya sarankan nanti ke teman-teman yang perlu kok itu di bab 1, 2, 3 itu yang harus plagiatnya yang sangat tajam di situ. Karena bab 1 pemikiran kita, tapi kadang-kadang tercontek juga punya orang. Sebaris, kedua baris itu juga mempengaruhi. Apalagi di bab 2, tambah lagi bab 3 itu teman-teman harus cek. Kita kalau tinggi itunya, similarity-nya, kita nggak bisa boleh ujian terbuka atau tertutup. Nah, itu juga dipertimbangkan. Mumpung di kelas ini ada Mas Yusuf. Tadi ada saya dengar Grammarly sama apa satu lagi, Mas Yusuf? Quillbot, Prof. Ya, saya ingin juga belajar. Kalau Mas Yusuf bisa bantu kita, bisa juga. Karena saya yakin disertasi yang dibuat oleh mahasiswa saya di tempat saya itu agak ngeri-ngeri juga saya. Saya takut banyak merahnya kalau di alat bagiannya itu kelihatan. Gitu. Ya, malah Mas Yusuf ini sudah sampai pada Scopus Q1, Q2. Iya ya? Q2, iya, baru Q2 maksimal. Q2. Anda masukkan di tidak di India kan? Tidak, Prof. Itu jurnal dari Ukraina. Saya ya, ada juga itunya, Prof. Apa? Cara menghindari jurnal predator. Ya, kalau India IPB itu, India, Pakistan, Bangladesh itu banyak predatornya. Ngeri kita lihatnya. Dibaca orang, udah masuk ke Dikti, diajuin profesor, coret. Dicoret, langsung balikin. Mana hasil komunikasinya dengan si apa si yang membuat, yang menilai. Kalau nggak ada, hilang lagi. Itulah kegagalan profesor kita yang sangat kita butuhkan banyak, sudah doktor dan lain-lain, tapi gagal di dalam ini tulisan-tulisan. Wah, saya syukur sekali ini saudara Yusuf sudah baik gini. Ya, ini udah bagus nih di kelas ini ada yang sudah jago untuk apa namanya membuat jurnal-jurnal. Ya mudah-mudahan bisa terbantulah teman-teman di kelas ini. Ya. Ya, selamat ya Mas Yusuf ya. Sudah tinggal nanti tinggal memperbaiki dan melengkapi dan akan lebih terstruktur lagi gitu ya. Oke, saya berikan aplaus untuk saudara Yusuf. Ya, sudah berikan aplaus. Baik. Para semuanya bisa nanti bertanya. Itulah gunanya kuliah ini kalau satu kelompok 6 orang akan lebih bagus kalau selalu berkelompok, jangan mandiri, jangan menyendiri, tidak boleh. Apa yang bisa kita beri, kita beri. Apa yang mau teman beri, kita terima. Nah, itulah namanya kelompok. Jadi kelompok yang positif tapi bersaing. Nah, ya, positif tapi bersaing. Di
tidak saling menjatuhkan, tidak saling ini, tapi saling sharing. Gitu. Baik ya, sudah satu. Yang kedua siapa yang mau bilang, Arif atau Kerry? Arif dulu atau gimana? Silakan. Mr. Cyril nih kayak ini. Prof, gimana? Ya, Mr. Cyril. Mr. Cyril dulu aja deh. Oke. Okay. Kerry, silakan Ariel. Okay. Ah, ya besar. Akan Bill. Ya, okay. Terima kasih, Prof. Ya. Saya menghormati Prof dan Bapak dan Ibu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Yeah. This morning I will be presenting on moral intelligence of students for better schooling and society. I did some reading with excuse me, Mr. Phil. Yes, Pak. Ini di mana di rencananya? Okay, ini bukan general. Yes, it's general, but it's general. I mostly used situations in Cameroon. Oh, Cameroon. Okay. Yes. Okay. Yes. So this is about getting journal review. I got this topic by reading other papers from my country, Cameroon. Mm-hmm. And also I got some papers from America and Switzerland to get information about moral intelligence. Yeah. And what are the benefits of moral intelligence to students, mm-hmm, and the society. So I have a context of looking at the philosophy of science. So what is moral intelligence? Yeah. The manner moral intelligence, yeah. What are the philosophies of moral intelligence? The problem arises from students and moral intelligence. Yeah. How is moral intelligence evaluated? Okay. What is the responsibility for instituting acceptance of moral intelligence? What is the importance of moral intelligence to school and the society? So I have some case study from Cameroon. Okay. Yeah, so this is an overview of philosophy of science, starting from data collection. First, identifying a problem. Itu masala apa? First, we need to know what is the problem. Like my presentation, the problem is a moral intelligence, the fall or the bad characters that students have developed over the years in this current 21st century. So we talk about, so what are the different areas of the physiology of science? We talk about ectomology, epistemology, axiologist. So, and this also have different branches that we are going to examine this morning. So questioning areas of philosophy. So these are the questions as a student that I am, a PhD student, and also some of my friends. These are the questions we ask. What is the nature of reality? The dunya, apa masalanya? Itu mungkin beda Cameroon atau antara Indonesia atau mungkin beda USA antara Indonesia. So what is the nature of the reality? What is the worldview about the problem? That's ontology. And epistemology, how can we know what we know? That's ito
mungkin saya mau ini materi tentang moral intelligence. Di mana saya cari? Yes, where can we get the information? What are the acceptable knowledge? Itu pikiran yang baik. Yeah. So axiology also, what is the rule of the value in research? How should we treat our values? So I'll be looking at some of these questions into my presentation. So the three major arms of physiology we have: positivism, critical realism, we have pragmatism, we have postmodernism and interpreticism. So what is moral intelligence? So moral intelligence actually is a process, is a processing of moral information and to manage self-regulations that meets moral goals or moral achievement. So what are moral goals? Moral goals are simply what is acceptable in the society. Like they said, treat others as you like them to treat you. Handle people the way you want them to handle you. Do good to everybody. Those are moral goals. Those are moral goals. Help the poor, help the needy. Avoid evil characters or bad behaviors. So those are moral goals. And moral intelligence is to meet these goals, is to make sure we achieve these goals. According to Ravenberg, intelligence is considered as a general uniform acceptance, largely related to cognitive ability, general mental ability to reason, to think, understand, and remember the powers of learning, memory, perception, and deciding. Yeah. So what is intelligence? Bagaimana intelligence? Aptao, apa intelligence? Yeah, so those are the questions we ask. So intelligence is considered as what? It is an individual property. Itu sendiri. Yeah. It is something that is within an individual. But when it comes to education, intelligence is evaluated based on knowing and thinking, into cognition, cognitism, the valuing and emotion, into affection, and valuations and ethics, into cognition. So when it comes to academics, that is intelligence. But intelligence actually is individual, itu sendiri. Then in the Western world, intelligence is measured based on intelligent question, by tests, by measuring the ability to solve math and verbal ability, into intelligence. So what is the scope of intelligence? The scope of intelligence is one's own or personal desire to strive to meet the goals and the moral principles of life. And like I said earlier, I made mention of the goals, that goals are things that we do to others that are right. And what are moral principles? So moral principles might differ per the culture. In Indonesia, the moral principles in Indonesia is different from the moral principles in Cameroon. So like, for example, in Cameroon, when we greet, we normally hold our hands. Into the left one, when you are greeting an elder, the left hand holds the right hand. That is respect. But in Indonesia, if you are greeting an elder, you bow down. Yes, so those are the differences. You talk about principles. It's showing respect. So moral intelligence is often seen as a gift also to the reflection of creator, into Allah, Atao Tuhan, and there is the responsibility of humanity to act wisely. Wisely into, for example, if you are in the government or as a lecturer, as a teacher, as a docent, there are things
their responsibility as a lecturer, you are supposed to align yourself. So when we talk of students, a student, the responsibility of a student is to study, is to respect the lecturers, is to respect the teachers, and also the responsibility is to respect their parents and also to work hard. So these are responsibilities of to students as well as to the society. So moral intelligence first is our relationship with the creator, into Allah in Muslim and to an Atau God for Christians. And the student responsibility to humanity, to the society. So what are the characteristics of moral intelligence? We talk about readiness to identify issues about life. We talk about mastering traditional symbols or code of the society. We talk about enduring reflection about the society, about problems in the society. We talk about potentials, developing ourselves to give to the society. Into characteristics of moral intelligence, to be able to identify problems. Into the hard masala, the desa, then into kasi atao beruba, to change the situations. Yeah, kasi sulisi. So I now look at what are the problems? What is the problem? So I took Cameroon as an area of focus. Currently in this 21st century, there is a lot of problems with morals, most especially for the youth, the Z, it's Y, the Y generation, the X, and also the Y generation. Yes, there is a lot of problem, most especially for the X generation, because of some don't the lack of hard work, disrespect to elders, and for those who are in examination malpractices, and taking of hard drugs, like the cocaine, the Indian hemp, those things that are prohibited. So I look at a journal paper by Peng Fu in 2015. So these are the questions he was struggling to find out in Cameroon. What are the most frequent types of students' indisciplines in secondary school in Cameroon? What are the students' base courses that trigger indisciplines in secondary schools in Cameroon? What are the school-based factors that cause indiscipline in secondary schools? What are the societal-based factors that causes indiscipline in secondary school? What are the possible solutions to cope or to resolve these particular problems? So they were able to identify in this paper, there are two areas of moral decadence from the part of the student and from the part of the society. Itu ada dua ara, masalah tentang moral intelligent, satunya dari mahasiswa dan dua kedua dari apa ini bangsa atau the nation society. Yeah, and in their findings, these are the results that they got from their findings. The case related to disobedience to school, assault and insult on teachers and non-teachers, assault on school prefect. Any masala mahasiswa into speak or attack, into attack lecturers atau teachers, and also the senior prefect. So these are the results that they got. And also vandalism into saya pukul. Pukul orang lain itu vandalism atau ambil batu, yeah, stone, and yeah, throw on someone, itu vandalism, and mass protest. Okay, seperti mungkin ini tahun lalu saya lihat di Indonesia ada undangan
dan mahasiswa nggak mau, nggak suka. Mahasiswa ke jalan, ya. So oh, itu yeah. Yes, demo. Yes, demonstration. Itu, yes, demonstration. Itu yeah. Mass protest. Ya, yeah, yeah. Itu dari pemerintah juga. Itu dari mahasiswa. So, cultivism. Cultivism itu culture desa. Itu beda ya. Di Kamerun ada banyak suku-suku juga. Sama di Indonesia. Yeah. Dan mungkin sifat sifat suku saya itu beda sifat suku lain. Yeah. So, those are, yes, those are also problems of moral decadence. And we also speak of pidgin, itu bahasa. Bahasanya mungkin ada, di Kamerun ada dua bahasa. Bahasa nasional, ada bahasa Prancis, dan ada bahasa Inggris. Ada dua bagian. Bagian Inggris dan bagian Prancis. Itu masalah juga. Mungkin saya bicara bahasa Inggris, orang dari bagian Prancis enggak dengar. Mungkin dia bikin saya, ya itu masalah juga, Prof. Yeah. So next itu chewing gums in class. Apa itu? Itu or mahasiswa makan di ini di kuliah di kelas. Kantin, kafe. Yeah. Enggak bagus juga. Mungkin dosennya marah. The lecturer becomes angry and has to discipline that student. So itu moral decadence and warning of death. Itu kotor, mungkin bagian and fighting, drug abuse, drug and alcohol. Di negara saya, rokok enggak mau masuk kampus. Seperti sekolah desa sampai universitas enggak mau. Dan di dosen lihat orang pakai itu masalah. So and is moral decadence. So those are the problems in Cameroon. Maybe they are different from that of Indonesia. Itu sedikit berbeda. Yeah. So what are the consequences? This is what happened in Cameroon. Cameroon crisis. Within a week, student, staff, teacher, and fellow students dead. Itu mahasiswa ambil pisau dan itu gutuk dozen. Yeah. Yeah. Dan sama mahasiswa lain. So itu masalah. So the ability to develop morals and moral intelligence was considered as a number one primary focus for life desire for humanity. Yang penting di manusia itu moral, spiritual. Yeah, itu tadi mungkin 19th and 20th generation itu paling bagus seperti century sekarang 21st century, a lot of problems. Some years ago, the moral persons was high in respect and was rewarded. Like I said, in the 16th, right up to maybe the 17th or the 18th century, our parents, orang tua, their characters were good. Moralnya itu lebih baik daripada sekarang. And tadi, orang punya moral baik, itu dia itu respect. Menghormati di society, di bangsa. Yes, he had high respect. So this is what I got from social media from Cameroon. Students going to school with knife. Students going to school with alcohol. Yes. So a lot of things happening in the academic milieu affecting the moral intelligence of students. So if we look at epistemology, ontology, so these are things that affect the learning of students. So I also look at, can it be solved? Any other solution?
Ya, ada solusi. Dan how can it be solved? So this is a model that was designed by Lin in 2007. This is actually in Usaha. This is a model that was developed to handle situation in the company. However, this same model can be taken to the school because Sekolah itu sama society. The school is a society, same as organization is a society where you have the heads and also the different organs. So they talk about strategy. We need to develop strategy. We talk about organizational politics. When we talk about schools, we are talking about maybe the motto of the school, like in Papua University, they talk about having good morals. Yes, so different universities, different schools have different motto, different vision, different mission. So we talk about human resource management. Human resource management is very important. Mocking the dozen, the lecturers that are teaching in some of the schools, they themselves are the problems. They go out and smoke. They go out and do terrible things. The students watch because students learn by observing. They learn by observing. So the human resource management of the school also is a problem, or the society. Mingo Lalu, Ibu Nanda, presentasi tentang korupsi. Korupsi dari mana? Dari pemerintah, dari sendiri, dari sekolah. So these are things that affect the morals of the society, the morals of the students. So these are the four arms we talk about. Also culture. Saya sudah bilang tentang culture. The culture, the human resource, the politics. Politics into mission, vision, and strategy. Strategy of the society, strategy of the university, strategy of the school. So instituting moral intelligence. Ada lima bagian. There are five areas of implementing moral intelligence. We talk about moral compass, the referencing system, the moral standard, the values, the conviction of our society, the regulations of the society. We talk about moral commitment, the willingness, the ability to prioritize or to strive for moral goals. We talk about moral sensitivity. Saya bilang tadi ada ini culture. Culturenya beda suku-suku. Then for we to become moral intelligence, yang itu moral sensitive. Ini orang Batang, ini orang Sunda. Dia sifatnya beda orang dari Sumatera, ya, atau Palu. Amerika beda. So it talk about moral sensitivity dan moral problem solving. Ini sekarang I'm talking about problems, masalah dari moral. Bagaimana saya akan cari solusi? How do I look for solution? Itu moral solving, moral problem solving, the ability, developing ability to solve problems in the society. Tadi Ibu Nanda bilang korupsi di Indonesia, korupsi di negara berkembang. Gimana solusi dari mana sekarang? Itu sendiri. Solusi dari siri, solusi dari bapak dan ibu. Yeah. Moral assertiveness, the ability to build up moral behaviors. Itu sendiri atau dozen itu buat moral baik dengan mahasiswa. So the ability to build proper morals to students, itu yang penting juga, Prof. Yeah. Yeah. So factors influencing moral intelligence, both in the schools and our society. Influence, apa itu bahasa ya? Influence itu
Does apa artik, katanya saya lupa influence itu Pak Yusuf tahu tuh Pak Yusuf pengaruh moral di sekolah atau di bangsa, so di masyarakat ya. Ya, masyarakat. So these are the we talk about the gardener. The principles. Yeah, we talk about intrapersonal, we talk about emotions, we talk about society, we talk about spiritualism, atau spirit, and we talk about moral intelligence itself, existential. Yeah. Lihat ini, orang masih muda, mereka itu apa itu sama perang ya atau batu dan teman. So and phone social itu kasih masalah juga. Yeah, there is a lot of problems with the social. We spend more times on Instagram. We spend more times on phones instead of communicating with one another. Tandy, maybe around the 16th to maybe the 20th century, when someone faces a problem, he goes to another person and asks, I have this problem. Like sekarang pagi ini Ibu Nanda bilang ke Pak Yusuf, bagaimana tentang menjelas terjemahan ini makalah. Yeah, itu bagus. Interpersonal connection. Dan sekarang banyak orang itu social. Yeah, ini saya punya masalah ini. Ta-ta-ta-ta-ta. Klik dan langsung ke Google. Dan di Google ada banyak masalah juga. Ada banyak bagus, ada banyak masalah. So these are the things that influence moral intelligence in students as well. So emotional intelligence. Apa itu emotional intelligence? So when we talk of emotional intelligence, self-awareness, managing emotions, motivating oneself, empathy, and handling relationships. Self-awareness, itu bagus juga. Sekarang saya ini, S3, apa yang bagus saya? Saya akan cari self-awareness, managing emotions. Yeah, mungkin ada sedikit masalah, what we call temporary difficulty, saya akan cari solusi. Managing emotions. Integrity. Apa integrity? Orang yang baik. Orang yang jangan ini dia nggak mau jahat. Nggak mau sifat jahat. Itu integrity. Being yourself. Being yourself. And when we talk of integrity, we talk of principles, values, beliefs, telling the truth. Itu orang itu setiap hari katanya baik. Telling the truth, standing up for the right, accepting, keeping to promises, time conscious, responsibility. Ini makalah saya sudah buat bicara ini saya lihat di Google dan baca ini tentang responsibilities of students. Yes, what are some of the learning responsibilities of students? Taking responsibility, admitting mistakes and errors, embracing responsibility for solving solutions. This research was conducted in Cameroon. Penelitian ini dibuat di Cameroon. So these are some of the results that were found, talking about student commitment, talking about student punctuality in schools. Yeah. So forgiveness and compassion. Any president in Cameroon, President Paul Biya, dia bilang students are supposed to hold moral standard, high moral standard. Into moral standard separating moral intelligence juga. Yeah, into sifat yang baik. Dia beliau bilang
orang mahasiswa harus punya sifat yang tinggi atau yang baik. Yeah. Letting go one own mistakes, letting go others' mistakes, compassion, that's the ability to respect the society, the ability to respect lecturers, the ability to respect one another. So, wow. Itu terima kasih, Pak. Luar biasa. Iya, Pak. Luar biasa nih, Pak Maril, ya. Ya, terima kasih, Pak. Jadi ini kalau saya lihat yang Pak Eril, ya. Ya, Prof. Punya Anda ini sangat komprehensif, ya. Ya, banyak tadi saya lihat bisa dijadikan variabel, bisa jadikan variabel independen, variabel ini. Tetapi yang harus Eril ketahui itu dari judul itu menjadi ontologis nggak moral intelijennya, atau tadi banyak faktor yang saya lihat, ada contoh di sekolah disiplin apalagi itu banyak tadi saya lihat, ada integritas, ada apa. Jadi kata kuncinya ontologisnya dari saudara Eril apa di sini ontologisnya? Ontologisnya itu moral positivism, iya. Moral apa? Moral itu sifat tentang karakter. Realism. Moral? Moral sifatnya itu morals, tentang morals itu seperti spiritual. Iya. Pertanyaan saya, Eril, ya, Prof. Kalau membuat sebuah ontologis itu seperti menetapkan sebuah variabel yang akan kita teliti. Nah, kalau membuat variabel nggak boleh satu kata, harus dua kata. Ya, Prof. Nah, jadi namanya Eril harus membuat jangan moral saja, moral intelijensi. Iya kan itu kan? Iya, Prof. Ya? Atau yang lain, saya banyak tadi saya baca di dalamnya itu moral intelijensi atau apa lagi itu tadi banyak saya lihat di dalamnya. Nah, sekarang harus diperkuat oleh Eril. Kalau tadi banyak studi-studi yang adakan baik di Kamerun, macam-macam lah tadi saya lihat kan banyak itu di Kamerun sampai yang terakhir. Nah, tapi saudara Eril harus melihat subjeknya dulu. Subjek itulah yang kita sebut dengan ontologisnya tadi. Nah, kalau tadi Eril menyebutkan sampai ruang lingkupnya, apa hubungan dengan filsafat ilmu, tadi intelijensi itu apa, di dalamnya ada saya lihat tadi, ada terkait dengan kognitif, konatif, afektif, lengkap tadi itu saya lihat. Nah, yang harus dipertajam adalah ontologisnya dulu, ya. Nah, nanti yang tadi ada kan faktor, beberapa faktor yang mempengaruhi moral intelijen tadi saya lihat ada berapa banyak. Apakah itu nanti akan dijadikan epistemologi atau gimana? Nah, terus data-data yang Eril masukkan itu di luar boleh dimasukkan, nanti harus ditambah juga. Mungkin karena ini kita di Indonesia, mungkin ada tambahan data lah yang terkait dengan penelitian kita nanti. Yang perlu diperhatikan, risetnya saudara Eril ini, aksiologinya untuk di Kamerun atau untuk di Indonesia? Atau universal? Ya, itu. Ya, ini harus ada aksiologinya. Ya, Pak, itu universal dan saya ambil Kamerun itu khusus. Sebagai kasus ya? Ya. Case study ya? Oke. Case study. Baik. Dan isinya banyak tadi saya lihat. Sudah diuraikan. Tadi saya lihat bagus-bagus tuh. Responsibility, integrity, itu sudah bagus-bagus. Itu akan menjadikan
epistemologi nanti ya. Tapi Kril jangan lupa harus jelas itu ontologisnya, subjeknya itu nanti arahnya kemana. Kalau masalahnya ini sasaran saya yang saya teliti siapa? Apakah student atau di university atau di sekolah? Bagaimana itu harus jelas nanti, ya? Ya, karena kalau enggak nanti ya subjek dan objek itu perlu. Nah, kalau kita meneliti di suatu tempat itu objeknya, tapi siapa yang teliti itu subjeknya. Kalau bicara moral intelligence itu siapa? Siswa, student atau siapa? Apalagi nanti kalau kuanti, nah, kalau mau lihat ini kualinya lebih bagus ini saya lihat bisa mendalami lebih banyak dengan aturan-aturan yang ada di ada di negara kita ini. Jadi tadi sudah sangat bagus Saudara Kril, tinggal mengerucutkan saja mungkin menjadi membuat sebuah nanti di dalam latar belakang. Ya. Kalau nanti sudah, karena tadi ada faktor-faktor yang saya lihat di situ. Mudah-mudahan Kril bisa mengerucutkan, tambah data dari luar negeri, tambah Kril lihat tadi saya lihat, kita memang banyak berantem, demo, antar RT, lempar batu, banyak di Indonesia. Ya, antar suku, masih ada juga, dan lain-lain. Nah, itu termasuk kemana itu nanti? Kalau di dalam teori perilaku itu adanya diversity ya, keragaman di negara kita ini dilihat dari ada ras ya, ada apa jenis kelamin ya, tadi banyak sekali ada 4 atau 5 itu bagus itu. Cuma saya minta nanti dipertajam ya. Ya Prof. Subjeknya apa, objeknya apa, terus datanya tadi sebagian sudah ada Kamerun itu bisa dimasukkan ya. Data awalnya. Nanti ditambah yang bisa dilihat di situasi kondisi yang di mana Kril melakukan riset nanti. Ya? Ya. Baik. Nah, saya ingin berikan waktulah ke Yusuf dulu nih. Yusuf nih, Yusuf yang bahasa Inggrisnya bagus. Skopusnya bagus. Silakan Mas Yusuf dikomentarin. Semoga ini lebih diluruskan lagi oleh Kril nanti. Silakan Mas Yusuf. Ya, terima kasih Pak Cyril. Thank you very much for your good presentation. I really appreciate it. And I have some questions. Yes. I don't see any epistemology section in your whole presentation. Can I get it briefly? You can explain about epistemology and axiology, right? Jadi, I want to get it some explanation, brief explanation about axiology and what is your further research about your current presentation. Do you have some variables maybe from this presentation, or do you want to get any topics for your dissertation in the future? Okay. Thank you very much, Mr. Sarah. Silakan Mr. Kril. Oke, okay. Saya share ya. Ya. Oke, okay. Like tadi saya bilang tentang epistemology, ada how can we know what we know? What is considered acceptable knowledge? What constitute good quality data? What kinds of contribution to knowledge can it be made? Okay, kita ke sana. So when it comes to epistemology, regarding my presentation, when we look at integrity, good quality data, we talk about accepting knowledge, acceptable knowledge. Mm-hmm.
Okay, seperti ini. So this is a research that was conducted in Cameroon, and when we talk of epistemology, the quality of the data. So this particular data was collected first by questionnaire in the university and some other schools. So how do we evaluate the quality of the data? So based on the findings, we can now tie it to my presentation. We talk about integrity, epistemology. So this integrity, we talk about principles, we talk about values, we talk about beliefs, we talk about telling the truth. And when you look at the research that was found, we discovered that these things were not respected. Pa Yusuf, I hope you are getting me. Yep, I get yes. It. So epistemology, we talk about integrity. And in integrity, Dalam integrity, ada apa? Principles, ada values, ada beliefs, ada itu kerja baik, what we do that is good, itu epistemology. Dan tentang ini hasil ini, if you look at the research that was conducted in Cameroon, ini ada masalah dari mahasiswa. So it differs with the integrity I was talking about. Also with responsibility, sama responsibilitas di sini, itu beda. Yeah, and epistemology, we talk about integrity of data as well. So this research was also conducted using teachers, itu dari dosen dan mahasiswa. Yeah, so the quality and also the responsibilities of students. We talk about personal responsibility. We talk about admitting mistakes and failures. Okay, next, let's get to. So what is axiology? We talk about what is the rule of values in the research? How should we treat our own values when we do research? How should we dealt with the values of research participant? Yeah. Tenta, when it comes to axiologies, we are talking about credibility of data. Yes, how to get quality data and how to present the data. So yeah, presentation of the data, these are Scopus journals, is from an accredited source. Yes, we have, these are the reference. Yeah, so we talk about International Journal of Integrated Education. We talk about World Journal of Research and Review. So first we talk about where this paper was presented. So it is acceptable source, and also the quality, the collection of the data was by questionnaire, as I made mention, and these are the results that are satisfactory. So you ask of the variables. So the variables I'm looking for moral integrity, these are the values, the variables. We are talking about emotional intelligence. These are the variables. When it comes to self-awareness, when we talk about moral intelligence, we talk about first self-awareness. We talk about managing your emotion, motivating yourself, empathy, and handling relationship. These are the core values. These are the core variables. Variabilitas untuk penelitian ini. Ada apa? Self-awareness untuk mahasiswa. Managing emotions. Mahasiswa itu emosi, managing their emotions. We talk about motivating oneself. Itu tentang kuliah, ada waktu mahasiswa enggak mau. Seperti saya juga, ada waktu saya itu susah baca, susah itu pikiran.
Ya, itu motivasi sendiri. Ya, ada mungkin tugasnya susah. Saya ini balas itu ya lazy. Waktunya ya. Cepat ya. Iya, iya, iya. Cepat. Ya, Prof. So, ya itu. Bagus. Ya, empati. Itu empati dari mana? Itu sendiri. Dan handling relationship itu buat teman-teman, bisa dosen, bisa teman mahasiswa, bisa teman lain. Itu variable itu. Yang penting moral intelligence. Ya, dan Pak bilang tadi tentang penelitian saya mungkin ya S3. Saya mau apa di sini? Oke, tentang ini moral intelligence. Satunya saya sudah bilang itu veritas kan. Saya mau sekarang saya mau menjadi dosen kan. Itu self awareness. Dan gimana menjadi dosen? Penelitian saya itu apa? Saya dari bagian Britania. Mungkin ya. Saya mau blockchain. Tentang blockchain. Blockchain di mana? Blockchain itu luas sekali. Ada blockchain pakai pemerintah, management of documents untuk pemerintah. Ada blockchain tentang marketing atau billing. Marketing. Ya. Ada blockchain tentang universitas juga. Managing record. Itu simpan record mahasiswa. Ada blockchain juga. Dan saya mau blockchain tentang ini apa ya buat bantu startup di bagian penelitian bagian pertanian. Saya mau itu apa mungkin tentang organisasi item dia sudah beli gimana? Okay, what is important in agriculture? Bukan uang. Ada banyak orang punya uang dan masuk pertanian mereka gagal. Kenapa? Mungkin tentang arah atau bagian assigning of resources itu kasih resources mungkin itu salah. Iya. Yeah. So saya mau itu tentang human resource itu satu dan tentang assigning of resources itu uang ke mana? Orang di mana? Iya. Yeah. So itu moral intelligence juga dealing with people in startup building the moral intelligence of orang punya startup. Ya, itu Pak Yusuf. I don't know if I've answered your question rightly. Thank you very much for your detailed explanation. Okay. So can I give you some suggestions, Mr. Sarah? Yeah. Maybe for your better work for the future, I think you need to make a mind map. Mind map from your so many literature, right? So yes. We need to mind map, and you need to determine what is the variable, what is the dimensions, and what is the indicators. Sometimes in some literatures, some dimension can be a variable, and a variable should be put it as a dimension. So I think based on your background research and whatever it is, you need to make a mind map. I think to make a good literature review, and you are really good on that position. Thank you, Pak Prof. Oh iya, sama-sama. Ya, terima kasih Saudara Yusuf sudah ditangkapin, dan dia ini epistemologinya banyak nanti, dia cukup banyak nanti. Walaupun sudah diuraikan tadi ya. Ini bagus, tapi saya hanya tekankan ke Grail, subjeknya harus jelas nanti ya. Terus objeknya siapa? Kalau nggak akan bisa diukur. Kalau nggak bisa diukur, apa yang akan nanti lihat hasil? Ya, Kril ya? Ya, nanti
dipertajam subjek dan objeknya. Supaya ini bisa diukur nanti, Anda akan menggunakan apa. Bisa tadi seperti saudara Yusuf, dia lihat kuantitatif, nanti dia dukung dengan kualitatif. Nanti ada namanya teori yang kita sebut di dalam kualitatif itu yang menggunakan apa nama tiga prinsip ya, menentukan apakah ini harus dilihat oleh pakarnya membaca nanti hasil validitinya itu sesuai atau tidak ya. Oke. Okay. Triangulasi data ya Prof ya. Iya, apa namanya tadi? Triangulasi data. Triangulasi kan ada tiga, ya kan? Betul. Itu sangat membantu. Yang kualitatif berapa orang doktor yang udah lulus maupun yang akan lulus, saya sering sebagai pakarnya melihat, nanti saya cek itu dengan hasil yang ditemukan dengan ini gimana, ini kurang, ini sudah baik. Itu kalau bagus sampai sana bagus. Tapi Pak Widodo nanti arahnya ke sana. Itu lebih ini lagi nanti memperkuat ya. Saya minta dari tadi Bu Nanda sudah. Sekarang siapa yang dari wanita atau yang laki-laki mau bertanya? Silakan. Bu Neneng sih, ada yang mau ditanya? Bu Neneng sih, ada yang mau ditanya? Tidak, Prof. Tidak. Pak, ini dulu. Pak Hermansa, ada yang mau ditanya? Oke, terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasti hari ini luar biasa, kita punya teman yang ya. Hebat-hebat. Di sini sebenarnya kalau saya lihat Pak Yusuf ini sudah jadi peneliti sebenarnya nih ya. Sudah jauh hari sudah membuat apa namanya penelitian-penelitian dengan, dan ini memang sudah kelihatan waktu kita belajar mekatronika ya. Jadi beliau coba menyajikan bagaimana sistematik untuk mereview jurnal itu. Jadi memang luar biasa. Ini bisa jadi guru kita sebenarnya dan dia bisa membimbing kita. Nah, memang tadi kalau saya lihat dari penjelasan dari Pak Yusuf dan juga Mr. Cyril, jadi kalau mengacu kepada mata kuliah kita, filsafat ilmu, halo, putus, halo, iya, ya, teman-teman, siap. Putus. Sudah bisa kedengaran lagi, Prof? Ya, udah. Okay. Yeah, to the point aja, Pak Hermansa. Silakan. Gimana? Iya. Yeah. To the point aja pertanyaan. Atau lebih jadi, melengkapi juga boleh. Iya, yeah. Jadi mungkin ya, seperti yang dijelaskan oleh Prof itu, jadi bagaimana caranya kita bisa melihat letak dari pergerakan dari ontologis menjadi epistemologi dengan aksiologinya itu. Nah, itu yang kalau seandainya disampaikan kepada kita, karena sejujurnya kalau yang dijelaskan oleh Mr. Cyril tadi sangat luas, saya pribadi agak susah membedakan kapan dia menjelaskan ontologis, epistemologi, dan aksiologinya. Begitu juga dengan yang dijelaskan oleh Pak Yusuf tadi, sangat complicated, sangat bagus sekali, tapi batasan antaranya itu bagi saya yang awam ini nggak dapat gitu, batasan antara ontologis, epistemologi, dan aksiologinya itu nggak dapat batasannya di mana. Mungkin itu karena kelemahan saya, jadi saya ngelihatnya seperti itu, Prof, kira-kira. Makasih. Oke, okay. Ya. Tadi saya sudah sarankan Pak Yusuf harus konkret itunya, ya. Ontologisnya harus konkret, karena referensinya cukup banyak. Ke Mr. Krill juga. Mr. Krill itu tolong lihat, tadi intinya moral, sebenarnya. Moral itu di aliran mana? Hampir setiap pokok bahasa kita mengejar ke moral itu, hati nurani. Ya kan? Yuk kita lihat bahan-bahan kuliah kita sebelumnya. Sangat menentukan. Mau dibuat nanti ke aliran yang terakhir kemarin, itu melihat nanti dari aspek kurikulum pendidikan dengan ontologis gimana, kurikulum dengan epistemologi gimana, karena objektifnya itu larinya nanti ke aksiologi. Apa manfaatnya? Nah, mungkin dari Pak Yusuf ada mau nambahkan dari Pak Hermansa sama Mr. Krill? Ada? Saya tambahkan sedikit, Prof. Terkait dengan tadi memang saya sangat kurang dalam hal pemberian ininya, ontologinya. Jadi ontologi itu memang sebaiknya berasal dari fenomena empiris ya, Pak Hermansa, yang kita dapat. Sedangkan saya betul-betul
dari teoritis saja yang itu sebetulnya digunakan pada bab 2 nanti. Bab 2, oke okay, ya. Baik. Dari Kril tadi ada tambahan, Mr. Kril, ya. Cukup. Oke, okay, tentang judul saya atau topik saya, ya, saya lihat moral intelligence. Saya bilang itu seperti global ya. Saya sudah lihat di banyak X generation sekarang sifatnya kurang baik di dunia, ya. Dan ya, dan saya ini khusus Kamerun. Dan Prof bilang tadi itu sama di Indonesia ada mungkin di atau di Asia mungkin diambil contoh dan tambah. Ya nanti mungkin saya baik yang Prof bilang subject dan object. Object, ya. Yeah. Ya nanti saya akan memperbaiki. Ya. Nanti difokuskan ya. Ya Prof. Ya Prof. Karena saya ingatkan aja para mahasiswa. Waktu kita masih ada teori di ABIS UTS, mahasiswa sudah mengarah ke judulnya masing-masing, ontologisnya. Latar belakang, kalau bagi saya nanti di dalam UAS, dan epistemologi harus selesai. Nah, itu nanti setelah UTS. Tapi saya masih ada aliran-aliran lagi sedikit lagi. Mahasiswa itu, mahasiswa sudah bekerja membuat itu nanti. Jadi akan keluar nanti tugas akhir Anda itu. Saya kalau soal ujian menjawab, bagi saya itu suatu bukti saja, prosedur evaluasi, ada UAS yang namanya sumatif. Dalam pendidikan ya, ada formatif, ada sumatif. Sumatif itu kan suatu alat untuk evaluasi. Tetapi bagaimana Anda mengekspresikan ontologis Anda menjadi sebuah nanti sampai ke epistemologi dan ontologi. Itu akan keluarnya itu nanti. Dan saya harapkan mahasiswa mengarah kepada judul penelitiannya nanti. Karena pertama nanti Anda seminar judul, maka saya kejar di latar belakang dan di bab 2 epistemologi. Nah, kalau bab 3 kan itu cuma menyusun hipotesis nanti. Nah, tadi sudah saya harapkan jangan lagi yang kuno regresi berganda hapus. Yang perlu itu bisa, kalau saya dengan Pak Wil ada comparison, perbandingan kelompok A, kelompok B, bisa jalur PET, bisa apa SEM, LISREL. Tadi Yusuf sudah katakan, variabel itu harus 3. Variabel itu isinya apa? Variabel isinya ada dimensi, ada indikator. Tapi kalau udah S3 ini, dimensi itu harus keluar. Kalau indikator, wajib. Untuk apa indikator? Untuk menyusun instrumen. Kalau enggak bisa. Nah, definisi konseptual itu hasil sintesis dari LKDT. Nanti kalau Pak Wid itu LKDT dipertanyakan lagi. Lembaran kerja dasar teori. Nanti ada LKIP, lembaran kerja instrumen penelitian. Dia kalau enggak selesai itu enggak dinilai sama dia. Nah, di saya ujungnya nanti UAS, draft latar belakang dan bab 2 Anda itu sudah selesai. Itu nilainya tinggi bagi saya. Ya. Oke ya, Ril ya. Ya, ya. Oke, okay, Prof. Saya mau tanya ini. Ya, mungkin tentang moral intelligence ini, mungkin bisa saya pakai hanya SMA atau pakai... Kalau untuk subjek boleh. Ya, berarti Anda akan lihat teacher-nya atau student-nya. Kalau student nggak bisa, Anda lari ke MP, manajemen pendidikan. Kalau ke gurunya bisa, individunya. Ya. Nah, sekarang itu dilihat. Kalau gurunya bagus, moralnya mudah-mudahan hasil proses belajar bagus. Student-nya paham. Kan gitu kan, Kril ya. Nah, tapi kalau Anda ambil student-nya nggak bisa, Anda akan jadi masuk kuliah di MP, manajemen pendidikan. Ya. Nah, kalau ini Anda lihat dari aspek human resources, manajemen sumber daya manusia, berarti si gurunya yang akan Anda lihat. Ya. Oke, itu nanti sambil jalan nanti diskusi dengan saya bisa. Ya. Oke, Prof. Baik ya.
Nanti kita pelan-pelan. Semoga UAS nanti sudah kebayang saya judul dan ontologis di bab 1 dan epistemologi. Oke? Okay? Ya. Nah, ini menarik nih. Kalau gini ini terbuka. Jadi Bu Nanda, Pak Yusuf, bagus. Saya juga salut. Saya bahasa Inggris saya nggak bagus. Jadi saya sepotong-sepotong, kayaknya saya nggak bisa bagus banget kayak Pak Yusuf. Pak Yusuf udah fluent sekali kan, bagus. Mr. Krill apalagi, udah diajarin bahasa Prancis, bahasa apa di Kamerun. Semuanya bisa ya, Ril ya? Iya, bro. Ya, bro. Prancis bisa, Inggris bisa. Atau Belanda bisa kali, ya? Enggak. Ya, bagus. Kalau si Ril ya udah banyak ilmunya dia. Ya, nanti saya mau minta tolong juga ke Mas Yusuf nanti. Ya, baik. Karena bahasa Inggrisnya bagus sekali. Ya, baik. Udah tinggal satu lagi ya. Waktu kita jam 10. Anda nanti kuliah lagi ya? Jam berapa kuliah ya. Lagi? Kuliah 10.30. Oh, dekat juga. Mas Arief besok presentasi ya. Mas Arief. Baik, Bang. Ya. Terus, tadi saya kasih bahan. Bahan itu dikerjakan 6 bagi 2 kelompok, kerjakan bertiga-bertiga. Bahan yang bahasa Inggris tadi. Anda silakan pilih grupnya. Silakan pilih. Wanita kan cuma 2. Jangan wanita 2-2 di satu kelompok. Harus ada 1 di kelompok ini, 1 di kelompok. Nanti Hermansa yang ngatur. Ya. Nah, yang kedua, di yang saya kirim tadi, tolong cari ontologisnya apa itu. Mudah-mudahan Nasa bisa menemukan epistemologinya. Tadi kalau Kril tadi dia udah buat marker rangkanya dia. Ontologisnya ini, isinya ini. Yeah. Terus ada lagi epistemologi ini. Ini dia udah buat kerangkanya sama dia. Nah, itu juga bagus ya. Nanti besok itu setelah Arif paparan, kita bahas itu yang saya kirim tadi. Kalau kurang jelas nanti saya kirimin lagi. Itu di dalamnya mengandung filosofi dengan manajemen. Ya, di dalamnya ada dan tidak terkait dengan filsafat. Ilmu sangat relevan sekali. Baik, yang penting minggu depan itu PPT-nya harus ada, nanti dipaparkan. Tolong dikirimkan ke saya paling enggak 2 hari sebelumnya. Membuat saya catatan saya. Ya, silakan diatur kelompok. Kita buat bagi 2 kelompok. Nanti apa pendapat dari kelompok A, apa pendapat dari kelompok B. Tolong nanti Kril sama Yusuf dipisah. Jangan dua-duanya bahasa Inggris di situ. Ya. Kril masuk ke kelompok satu lagi, Yusuf di kelompok satu lagi. Ya Pak Hermansa ya. Tinggal ya, diatur ya. Pak, sudah ada bagian. Ya. Sudah terbentuk kelompoknya langsung ini. Ya. Ini udah otomatis itu kebetulan. Ya. Ya, kalau saya boleh tahu kelompok satu siapa kira-kira besok? Siapa kelompok? Pak Herman, saya Herman. Dan Cyril. Dan kemudian Pak Herman, Junengsi dan Cyril. Junengsi dengan Mas Cyril ya? Ya. Oke. Okay. Kelompok berikutnya Ibu Nanda, Pak Yusuf Bu Nanda, dan Pak Yusuf dan satu Pak lagi. Pak Ari. Ya sama-sama kuat itu. Ya satu kuat dalam negeri, satu kuat luar negeri. Ya kan? Prof, ini dikumpulin. Ya, mudah-mudahan. Tugasnya kapan, Prof? Tugasnya dikumpulinnya tadi kapan, Prof? Mohon maaf, 2 hari sebelum. Hari Jumat berarti. Paling tidak, saya bantu hari Jumat. Hari Jumat itu sudah terkirim ke saya lah. PPT-nya aja. Ya, PPT-nya aja. Ya. Model-model ujian nanti juga begitu. Kasus itu Anda baca, apa ontologisnya, apa epistemologinya, terus kegunaannya untuk apa. Kira-kira itu aja. Kasus mau bahasa Inggris, nanti ujian UAS atau UTS atau bahasa Indonesia. Bahasa Inggris, Prof. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, Prof. Prof. Nanti ketinggalan teman-teman. Pak, Prof, ada banyak kata masih susah saya ini. Pikiran paham banyak ya tentang dengar ya dan
tulis itu susah, Prof. Kalimatnya masih buruk. Untuk Kril nanti bahasa Inggris sendiri lah. Ya, Prof. Ya. Terima kasih. Kril sama Pak Yusuf. Saya Indonesia aja. Nah, bahasa Indonesia aja yang lima. Kril mungkin memang untuk menerjemahkan ke bahasa mungkin agak ini ya masih patah-patah lah gitu ya. Yeah. Dia kalau dia panggil AA baru dia mantap tuh bahasa Sundanya. Ya kan? Mas Kril. Hey ya. Kalau Arif tolong kirimkan, tapi yang kelompok dua kelompok kirimkan saya paling lambat hari Jumat. Tapi jangan Jumat malam, karena saya masih ngajar. Sebelum Jumat lah. Sebelum Jumatnya udah dikirim. Ya. Diskusikan bertiga. Nanti ada, kalau itu bahasa Inggris kan ada Mas Yusuf, ada Mas Kril. Nanti Mas Kril menerjemahkan pelan-pelan ke bahasa Indonesia, nanti Bapak-Ibu tinggal merapikan. Pak Herman ya. Juga jago, Prof, bahasa Inggris. Udah jago-jago semua nih. Pak Herman aja. Pak Arif itu kan rektor juga jago itu bahasa Inggrisnya. Udah bagus-bagus. Ya. Ya silakan aja teman-teman diatur di mana saya melihat nilai tidak hanya dari UTS tapi dari sehari-hari ini, ya. Yang udah presentasi saya lihat itu dari aspek pedagogiknya, aspek apalagi profesionalnya saya lihat itu tadi. Udah bagus, gimana mindset-nya, bagaimana dia membuat frame daripada penelitian itu udah kebaca Mas Ed. Ya mudah-mudahan amin lah nilainya nanti ya. Amin, lulus. Bukan nilainya, lulus. Amin, Prof. Amin, lulus itu ya. Amin, lulus itu ya. 6 orang masa nggak bagus-bagus nilai. Dengan amin, Prof. A plus, Prof. A plus nanti dibuat dulu dari dikti ya Bu ya. A plus itu 100 berapa ya? Baik, saya ucapkan terima kasih kepada para mahasiswa. Saya nunggu Pak Arif minggu depan dan ada paparan satu kasus dan itulah nanti model-model. Saya minta hanya itu masalah ontologinya apa? Nanti ikutin epistemologinya, ikutin aksiologinya. Bagi saya tidak perlu panjang-panjang, tapi yang jelas pendek, jelas, dan diskusinya sangat tajam nanti untuk dikomentari oleh kalau kelompok satu paparan, kelompok dua yang komentari. Kalau kelompok dua paparan, kelompok satu yang komentari. Ya, saya ingin mencari tampil beda dari mana melihat itu dengan alasan-alasan yang sangat kuat nanti. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sudah lewat 10 menit, mungkin setelah lagi Anda mau kuliah lagi, saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kril, selamat siang. Selamat siang, semua kita semuanya. Dan jauh dari gangguan COVID. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Prof. Terasa saya izin untuk lift. Ya. Sampai jumpa. Minggu. Terima kasih. Selamat ya. Ya, terima kasih semuanya. Hadir semuanya kok 6 orang. Apalah saya semua. Kalau hadir. Baik, kalau enggak ada ketinggalan rasanya, Prof. Kalau enggak ada kayaknya enggak seru itu. Ya seru ya. Iya, enggak ada. Ini melawan udah lawan dua kelompok lagi nanti. Ini kalau di pertandingan udah masuk final ini. Ya. Kalau ini kan masih penyisian semua. Ya, iya. Pak Arif belum. Baik ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi materinya cuma dua lembar itu aja tadi ya, kalau nggak salah ya, yang saya share ke Bapak Ibu kan? Iya, kurang lebih 4 paragraf itu. Iya. Pak Yusuf. Kalau dari Pak Yusuf, ya, Pak Yusuf. Soalnya mau diapain itu Pak Yusuf? Iya, Pak Arif. Iya, Profesor Skopus, bagaimana Profesor Skopus? Ayo kita Pak Herman belajar sama Mas Yusuf. Saya tadi langsung ngecek. Saya belum ahli banget. Nulis aja bareng sama saya Mas Yusuf mau proceeding yuk nulis. Boleh, Bu. Bagian dari tugas ya.
Oke. 10.45 atau 10.30, Pak? Sebenarnya 10.45, cuman kalau 10.45 Pak Ari disuruh maju nanti. Harusnya Pak Arif maju, Pak Arif. Tadi Pak Arif udah WA, Pak, jangan saya sekarang katanya. Makanya kalau tak bilang tadi jam 10.30 Pak Arif disuruh maju, makanya tak bilang jam 10 kan, biar Pak Arifnya selamat minggu depan. Terima kasih, Pak. Komti kita baik-baik banget. Komti itu luar biasa. Pak Herman, kapan kita belajar, Pak Herman? Kenapa? Kapan kalau kita ada belajar apa-apa bareng? Buat skopus yeah. Kok bisa? Kayak gitu-gitu, belum terlalu bisa. Saya pengen aja sih, tinggal kapan waktunya gitu. Kita ajak Pak Yusuf, Pak Seril nih kan jago-jagonya pelitian nih. Iya. Gitu kan? Di tengah aja kali Pak Komti tempatnya, di pas tengah-tengah gitu. Jadi boleh, tinggal ditentuin aja di mana nanti bisa nanti ketemu gitu. Ya, ya mungkin. Yusuf, okay. Ya, apa di Zoom? Halo? Ketemu? Halo? Halo, ya. Yes, ya, then. Mungkin kita cari ini jurnal tentang manajemen science untuk Scopus. Kita cari mungkin 5 dan kita cari ini review. Kita ambil judul tentang management science dan bikin review dan kita publish yang bagus ya. Juga. Ya. Mas Cyril, kalau kita misalnya kan kita kan masih belajar ya, terutama saya masih belajar. Kita coba aja Cyril mungkin sama Mas Yusuf kan ahli lah di bidang Scopus. Kita kan kalau Scopus itu kan boleh penulis itu 6 ya. Nanti yang dosen boleh 6. Nanti tapi nilainya itu beda-beda, penulis pertama itu tinggi, nanti pertama paling besar. Penulis pertama nanti tinggal 6, uang 6. Yang paling keluar paling gede aja dia nomor 1. Karena kan Scopus itu kan bayar ya. Ya Mas Yusuf ya. Kalau yang gratisan sih setahunan yang gratis ya itu 2 tahun, Bu, baru bisa terbit. Nah, itu yang gratisan Mas Yusuf. Yang tapi kalau yang bayar itu cepat. Tapi yang bayar itu rawan predator, Bu. Iya, predator ya. Iya. Iya benar kata Mas Cyril, itu bagus idenya. Kita nulis gitu, belajar buat belajar itu Pak Herman. Iya benar. Walaupun kuliah masih 3 tahun lagi kan kata Pak Yusuf itu 2 tahun ya. 2 tahun kan? Ya, jadi Pak itu Yusuf aja nulisnya sebelum masuk S3 ya Pak Yusuf, belum tahu ya, juga. Iya, itu buat bahan kemarin interview, Bu. Interview ya. Masuk Pakuan maksudnya Pak. Pakuan. Buat maksudnya bahan riset gitu ya, bahan wawancara ya. Iya. Oke. Okay. Boleh saya sih setuju nih yang Bu Nanda sampaikan. Kita mungkin coba nulis enggak apa-apa penulis pertama misalkan Pak Herman atau Pak Yusuf atau Bu Nanda semoga atau Pak Arif dan Miss Cyril. Saya main paling bontot aja. Iya. Misalnya Mr. Cyril katanya kan sudah punya gitu. Kita tinggal pengikut aja, tapi bagaimana penjelasannya nanti kan kalau Scopus-Scopus gitu mau kita patungan gitu kalau misalnya ada biaya-biaya tentang apa. Misalnya Mas Cyril yang sudah buat gitu kan Kamerun misalnya. Nama pertama ya, tapi harusnya dosen ya. Kalau dosen kan dia jadi buat Jafung ya. Ya itu penting sekali mau menjadi dosen atau research. Nah, tidak harus dosen nggak apa-apa sih Bu Nanda, nanti kan bisa untuk simpan ya next pada saat sudah jadi dosen tinggal diajukan udah punya kum gitu. Iya udah enak gitu Bu Nanda juga langsung cepat ngejar japungnya nanti. Ya udah aku setuju banget Bu Nanda, kapan kita mulai. Mr. Cyril kan udah punya kan, kita bareng-bareng, tapi kan nulisnya bisa bareng, tapi kalau seketika disertasi nggak bisa, penulis pertama kan kita, nanti sama penulis kedua dosen pembimbing gitu. Ya. Karena saya jujur ya Mr. Cyril, saya tuh agak buta gitu tentang Scopus. Gak bisa. Itu Pak Yusuf, misalnya gini Pak Yusuf, saya buat jurnal yang mungkin nanti ujung-ujungnya jadi disertasi gitu ya. Terus di dalam itu nama Pak Yusuf juga ada di saya misalnya sebagai apa ya, di situ sebagai nah apakah mungkin nanti juga pada saat nanti Pak Arif membuat nama saya juga ada di nama Pak Arif, di jurnalnya Pak Arif. Boleh nggak begitu? Kalau untuk syarat disertasi, syarat ujian nggak bisa, Pak. Jadi harus belakang. Sendiri. Di jurnal ini, maksudnya. Di jurnal. Oh, nulis jurnal, bebas. Bebas. Nah, maksudnya gini, karena kita sudah punya target untuk nyusun disertasi, gitu ya, bagaimana kalau masing-masing membuat jurnal, kita masing-masing saling bantu di situ, namanya masuk di situ.
Boleh nggak gitu Pak Yusuf? Boleh, boleh. Iya. Daripada kita mengerjakan yang bukan menjadi fokus kita. Jadi kalau Pak Arief nanti mau bahas apa nih disertasinya, oke, kita kerjain jurnalnya. Nanti Bu Nanda apa jurnalnya. Nah kita bareng-bareng saling diskusi gitu. Jadi total ada 6 ya Pak Herman. Iya. Boleh. Jadi kita tetap nama pertama satu-satu, nanti tinggal saling sharing gitu ya Pak Komti ya. Iya benar-benar bagus. Betul. Pak Herman. Jadi kita dapat keyakinan pada saat kita bicara jurnal itu, jurnal kita kira-kira sudah banyak masukan dari Pak Yusuf, Pak Seri, Pak Arief. Ini sudah menuju kebenaran misalnya kan. Di luar nanti kita tetap konsultasi dengan dosen pembimbing kita gitu kan. Iya boleh, boleh Pak Herman, itu bagus banget. Kayak gitu. Berarti ini artikel literatur review ya Pak Herman saya. Betul. Bukan artikel empiris ya, karena empiris harus turun lapang, Bu. Tapi ya. Pak Yusuf, kalau jurnal Scopus itu, maaf ya, saya karena nggak paham banget ya Scopus, karena kan target kita ini, saya nanya-nanya gitu, yang udah S3 itu, ada yang lulus 6 tahun, 4 tahun, itu 8 tahun, sampai bahkan, itu gara-garanya itu terkendalanya itu Scopus. Dia. Nah, maksud saya gini loh, ya kita sama-sama bantulah ya, kita kalau kuliah itu kan masalah teknis ya, materi-materi kuliah. Misalnya kita belajar dulu loh, sebelum kita masing-masing nanti sibuk masing-masing gitu, mumpung masih bareng-bareng, kita benar kata Pak Herman ya, kita fokus satu-satu dulu, tapi nggak apa-apa nanti nama Pak Yusuf diikutkan di saya, nama Bu Junengsi diikutkan sama saya, Pak Arief sama saya, Pak Herman, Pak Mr. Cyril gitu. Di mana itu bagus itu? Via Zoom aja gitu Pak Herman. Pendekatannya seperti disampaikan oleh Prof tadi, jadi dari ontologis, epistemologi dan aksiologinya kita sudah bisa membuat di situ gitu kan. Nanti tinggal dibantu oleh pakar kita yang ada di sini Pak Yusuf untuk mereview dari sisi ngalirnya, dari sisi pendekatan teorinya tadi. Itu kan literaturnya tadi ya Pak Yusuf ya, seperti itu. Jadi kita belum bicara data, tapi kita baru bicara ontologisnya, data empirisnya kita akan main di situ. Nah, baru nanti di epistemologinya itu yang benar-benar akan menjadi bahan disertasi kita. Gimana Pak Su? Benar nggak itu? Logikanya benar nggak gitu? Takutnya salah ini. Betul, betul. Jadi ontologisnya kita dari experience, dari rumus empiris yang terjadi di sekitar kita, gitu kan. Nanti epistemologinya itulah nanti kita akan angkat untuk menjadi bahan untuk disertasi sebenarnya. Karena di situ nanti penelitian akan timbul dari epistemologi kita itu. Kita targetnya ke jangan ke disertasi dulu kali ya, ke jurnal Scopus. Iya, gitu. Karena kalau disertasi kan lama ya prosesnya, bab 1, bab 2, penelitian dan lain. Kalau jurnal yang, maaf kalau saya salah ya, yang saya ketahui kan kalau jurnal itu kan nggak harus penelitian, bisa kan? Ah, kalau itu berarti bisa. Bisa, berarti kita pendekatan seperti Prof tadi, ontologis, epistemologi dengan aksiologinya bisa. Kalau tidak perlu sampai harus ada namanya penelitian yang actual gitu kan ya. Berarti maksudnya kita ini hanya untuk latihan aja gitu Pak Herman, hanya latihan. Jadi kayak Bu Nanda kemarin kan udah bagus tuh kalau saya lihat, tolong dikoreksi Pak Yusuf kalau salah ya. Jadi dari Bu Nanda kan sudah buat ontologisnya bagus tuh, dari data-data dari transparansi corruption itu sudah ada. Betul. Terus dari KPK dan sebagainya sudah ada. Nah tinggal nanti epistemologinya itu adalah how to solve the problem sebenarnya kan, bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, pendekatan secara teorika dan sebagainya gitu kan. Apakah pendekatan dengan diamond fraud kah? Misalnya di situ kan ada diamond fraud tuh yang bicara masalah fraud itu. Nanti dari situ outputnya tinggal dua. Apakah secara implementasi atau pendekatan secara teorinya seperti apa gitu. Nah itu kalau itu bisa sebenarnya. Nah kita buat kayak gitu, masing-masing bisa gabung di situ. Pas susuknya ya. Mana? Kok ya, keluar? Ya. Gimana sih? Aja kali keluar. Ahlinya malah keluar. Jin and Jun, hilang deh. Mungkin kayak gitu kalau saran saya sih. Oke. Ya. Jadi tinggal kita aturnya kapan nanti kita itunya. Via Zoom aja tiap minggu gitu, gitu Pak Herman, kira-kira hari apa ya kira teman-temannya bisa ya, Sabtu sama Jumat? Misalnya sejam atau apa, kapan? Jumat saya kosong sudah. Kalau Jumat saya ya? Sudah mengkosongkan waktu. Ah, Jumat jam berapa Pak Herman? Jumat. Jadi kayak udah kuliah Jumat aja, itu. Udah kuliah misalnya masa aku gini loh. Kita latihan kayak Pak Yusuf tadi tuh bagus banget kan ya. Jujur saya tuh nggak bisa Scopus, sebenarnya kita kan 3 tahun nih. Maksudnya latihan dulu, kan tadi kan 2 tahun sampai kita tembus aja. Ketika kita udah tembus kan udah pecah telur lah katakanlah ya. Kita ketika disertasi, udah nggak masalah, kita kan pasti udah sibuk masing-masing nih, Pak Herman udah sibuk masing-masing, Bu Junengsi udah sibuk masing-masing, Pak Arief pasti udah nggak bakal mikirin teman-teman masing-masing kan. Udah sibuk ke disertasi, nah maksud saya mumpung masih ada waktu luang kita bareng-bareng,
kita ke Scopus dulu, kira-kira kapan nih Pak Komti pertemuan? Bisa, saya setiap Jumat di atas jam 1 sampai jam 3 bisa, Bu. Jumat jam 1 sampai jam 3. Belum kuliah gitu, Pak. Iya. Karena kalau Jumat kan kita sampai jam 22. Iya, betul. Kalau setelah kuliahnya kemalaman, jadi sebelumnya. Iya, nanti ada yang kurang tidur takutnya katanya kan. Oke, siap-siap Pak Bos. Nah, kalau hari Sabtu kita full. Jumat setelah sholat Jumat kita mulai live ya, mulai online sampai dengan nyambung kuliah gitu. Pak Yusuf join kembali. Iya. Jadi nanti Pak Yusuf kita adakan pertemuan-pertemuan rutin Jumat setelah sholat Jumat ya Pak. Bisa nggak? Ya, boleh. Saya bisa. Pak Arief bisa. Mas Iril? Ya bisa. Harus bisa. Saya insya Allah bisa juga. Dari berarti dari jam berapa nih? Dari jam berapa? Mungkin paling nyaman setengah dua kali ya, setengah dua sampai jam tiga sampai ke asar lah kira-kira ya Pak Yusuf ya. Oh iya, boleh. Nanti woro-woro di grup yang nggak ada dosennya ya Pak. Saya coba Pak nanti. Saya takutnya sedang ini apa akreditasi internasional itu. Jadi saya sedang membantu itu. Jadi nanti kalau peluang langsung saya ikut. Nggak, maksudnya gini Pak Yusuf, kita misalnya benar kata Pak Herman ya, kita buat masing-masing lah, Pak Herman buat masing-masing dengan nama kesatuan masing-masing, tapi tetap kita cantumkan lah sesuai dengan kode etik ya, misalnya Mas Yusuf sama Mas Yeril membantu atau teman-teman yang lain membantu, kita masukkan ke nama-nama. Nama itu kan kalau Scopus itu 6 bisa kan ya Pak Yusuf ya? Tidak terbatas sih sebenarnya Bu. Oh tidak boleh. Terbatas, iya. Kalau saya sih nanya ke dosen itu 6 katanya karena supaya untuk Jafung katanya tergantung jurnal ya. Iya, nah maksudnya saya nanti saya coba buat, Pak Herman coba buat. Ini cuma hanya untuk bukan ke disertasi, bukan kelulusan kita, hanya untuk latihan sih kalau saya jujur. Karena saya supaya kita nggak kesulitan ketika Scopus. Tadi saya udah sampaikan pas Yusuf keluar itu, karena ketika kita udah 2 semester, misalnya semester 1, semester 2, saya yakin Mas Yusuf udah nggak bakal mentingin teman-teman, saya juga mohon maaf nggak bakal mentingin teman-teman, karena kita udah sibuk masing-masing, kita udah berjuang ke disertasi masing-masing. Padahal tujuan kita itu bukan disertasi, kan saya nanya-nanya gitu, supaya cepat lulus 3 tahun. Sebenarnya ujian kita tuh bukan di disertasi, di Scopus justru, katanya. Sekarang, kenapa Mr. Seri? Ya, sekarang saya mau bilang ini. Sekarang ada banyak masalah dari manajemen kan tentang ini COVID-19. Mungkin kita cari sendiri topik yang bagus dan ada banyak ini secondary data di online. Ya, kita ambil praktik statistik juga dan tulisan dan publish. Ya. Sekarang itu bagus juga. Ya. Dengar? Atau halo? Dengar. Pusing kepala udah dengar Scopus. Ya. Ya nah. Mas Yusuf sama Mas Yusuf jangan sampai nggak masuk ya nanti Jumat. Itu kan guru kita malah nanti nggak ada. Insya Allah. Nanti dikabari. Ya udah berarti... Nanti kita gitu ya Pak Herman ya Pak Komti. Ya. Gitu ya. Jadi nanti kita coba jumpa depan. Nanti linknya saya siapin linknya gitu ya. Linknya saya siapin nanti saya invite ke teman-teman nanti jam 13.30 kita schedulekan sampai dengan asar lah kira-kira kayak gitu. Ya, karena kalau asar Pak Yusuf dipanggil untuk jadi imam katanya. Saya mau pulang ya, kalau asar. Masalahnya gini loh benar kata Cyril ya. Kadang kan kita suka males ya. Jujur saya juga kadang suka males gitu kalau udah kerjaan kantor ini kadang suka udah lupa disertasi sama apa Scopus sudah males, tapi kalau setiap minggu nih Pak Herman selama ini kita setiap minggu diingetin sama tadi tuh Pak Mas Yusuf presentasi saya jadi semangat. Oh ya inget Scopus, inget disertasi jadi gitu. Jadi itu hanya untuk semangat kita. Tujuan akhir kita tuh bukan perkuliahan justru S3 itu. Tujuan kita tuh yang berat itu kalau disertasi mah menurut saya sih gampang lah karena kita pernah ngalamin tesis ya. Tesis kan kita pernah merancang, tapi kan kalau Scopus itu sesuatu menurut saya barang hal yang baru. Dan saya harus benar-benar berjuang gitu. Tapi benar loh hari ini Prof itu sampai salut dengan grup kita karena ada Pak Yusuf loh.
Iya, kan. Bilangnya Prof. Pengen Stop, belajar Stop. Dengan Pak Yusuf katanya. Woi, luar biasa grup ini Pak Yusuf. Saya cuma senang nulis aja Pak Hermansyah. Itu, makanya itu Pak Yusuf apa Pak Prof aja pengen belajar Pak Yusuf katanya. Udah profesor padahal. Berarti Pak Yusuf ini associate profesor ini, tinggal nunggu waktunya aja. Baru asisten ahli kok, Pak. Oke. Okay. Ya, jadi Jumat depan ya gitu ya. Oke, okay. Nanti saya coba sampaikan Jumat berarti ya, Pak. Ya Allah. Termasuk juga kalau Pak Arif nih, kalau Pak Arif memang ada materi mau dipresentasikan sebelum hari Sabtunya, angkat aja tuh di hari Jumat. Oke, ya. Ya, heeh. Dibongkar gitu. Ya. Ya, sebenarnya kan Prof kan cuma pengennya ontologis, epistemologi dengan aksiologinya ngalir aja. Kan, Pak Arif juga pengelola jurnal loh Pak Herman. Kalau Pak Arif mau buat kayak Pak Yusuf, mungkin perlu waktu kita. Saya aja nggak berani buat kayak Pak Yusuf. Itu Pak lama Arif kok. Pak Arif pengelola jurnal ekomabis Pak Herman. Iya, itu Pak Yusuf sudah hitam itu. Saya masih berkuning. Ada, makasih ya ilmunya ya. Oke. Kita istirahat dulu kali, nanti kan mau kuliah lagi. Makasih ya, Mr. Cyril. Makasih, Pak. Semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Ya, Pak. Ya.